Iya, anak macam apa? Prestasi. Banyak orang menjadikan kopi sebagai penyemangat mereka di pagi hari. Dan kopi yang setia memberikan secangkir semangat bagi masyarakat Indonesia adalah banyak kopi orang menjadikan akhir. Kopi sebagai penyemangat kopi mereka di pagi hari. Dan kopi yang setia memberikan secangkir semangat bagi masyarakat Indonesia adalah banyak orang menjadikan akhir. Kopi sebagai penyemangat mereka di pagi hari. Bagi masyarakat banyak orang menjadikan kopi sebagai penyemangat bagi masyarakat banyak orang menjadikan kopi sebagai penyemangat bagi masyarakat banyak orang menjadikan kopi sebagai penyemangat bagi orang menjadikan kopi sebagai penyemangat. Saya live YouTube soalnya. Jadi suaranya double. Betul. Banyak orang menjadikan kopi sebagai penyemangat mereka di pagi hari. Dan kopi yang setia memberikan secangkir semangat bagi masyarakat Indonesia adalah kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api diproduksi oleh anak perusahaan Kapal Api Group. Kapal Api Group adalah salah satu grup perusahaan food and beverage terbesar di Indonesia dengan 7 unit bisnis yang berkembang pesat, yaitu Sulodko Jaya Abadi, Santos Jaya Abadi, Agel Langgeng, Fastrata Buana, Excelso Multirasa, Santos Premium Creamer, dan Waystack. Perjalanan Kapal Api berawal dari bisnis rumahan di Surabaya pada tahun 1927. Didirikan oleh Bapak Go Sulut, seorang pekerja keras yang semangatnya menjadi inspirasi bagi anak-anak dan generasi penerus selanjutnya.
Mereka mengembangkan kapal api menjadi perusahaan. Bisnis usahanya dari biji kopi pilihan, ciptakan kopi enak. Dan biji kopi itu berasal dari Sulodko Jaya Abadi, salah satu perkebunan kopi swasta terbesar di Indonesia. Berlokasi di Toraja, di ketinggian sampai 2000 meter dari permukaan laut, Sulodko menghasilkan kopi Arabica Kalosi Toraja, salah satu kopi terbaik di dunia. Sulodko juga menghasilkan kopi luwak, kopi termahal di dunia. Santos Jaya Abadi merupakan pemimpin pasar yang menguasai lebih dari 60% market share di industri kopi Indonesia dan kini sukses merambah pasar Asia Tenggara. Didukung dengan teknologi tinggi, Santos Jaya Abadi selalu menghadirkan kualitas kopi terbaik seperti Kapal Api, ABC, Good Day, Excelso, Captain, Ya, dan Serial Ceramix. Agel Langgeng adalah perwujudan semangat kami untuk berkembang di bidang lain selain kopi. Saat ini, Agel merupakan salah satu perusahaan confectionery terbesar di Indonesia dengan market share lebih dari 20%. Agel adalah perusahaan yang memproduksi Relaxa, permen wangi pertama di Indonesia. Selain itu juga memproduksi permen kopi Kapal Api, Ginger Bone, Bounty Green, Espresso, dan Say. Mulai tahun 2011, Agel merambah ke kategori biskuit dengan memproduksi Oatbeats, biskuit oat pertama di Indonesia yang lezat dan juga sehat. Fastrata Buana adalah salah satu perusahaan distribusi terbesar di Indonesia dengan 400.000 direct coverage outlet, sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Fastrata Buana dikelola secara profesional dengan armada transportasi lengkap dan didukung oleh teknologi informasi terbaru, sehingga dapat memastikan semua produk Kapal Api Group tersebar dengan baik dan sampai ke tangan konsumen. Excelso Cafe adalah kafe modern pertama di Indonesia yang kini sudah memiliki lebih dari 80 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sejak semula, Excelso Cafe selalu melakukan inovasi makanan dan minuman yang dikenal luas oleh konsumen sebagai signature menu Excelso. Excelso Cafe juga menyediakan berbagai jenis kopi terbaik dari seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Selain menjual kepada konsumen perorangan, kami juga memasarkan produk kepada kalangan industri melalui Santos Premium Creamer, perusahaan creamer lokal pertama dan kedua terbesar di Indonesia. Wastech adalah perusahaan yang memproduksi mesin pembuat espresso dengan standar internasional. Beberapa kafe, restoran, hotel, dan airport lounge telah menggunakan mesin ini. Beberapa produk Kapal Api Group juga sudah diekspor ke banyak negara, bahkan sudah mendapatkan penghargaan di bidang marketing bertaraf internasional. Kapal Api Group turut mengharumkan nama bangsa di ajang internasional melalui Shanghai Expo 2010 sebagai salah satu wakil resmi dari Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keragaman kopi Indonesia. Produk-produk unggulan Kapal Api Group telah banyak mendapat penghargaan dari lembaga dan media ternama. Di antaranya adalah Platinum Indonesia Best Brand, Super Brand, Top Brand, Indonesia Original Best Brand. Selain itu, beberapa anak perusahaan Kapal Api Group juga telah menerapkan standar mutu dengan berbagai sertifikasi internasional. Sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat, kami ikut membangun beberapa fasilitas umum di Toraja. Selain itu,
Kapal Api Group juga berpartisipasi membangun kembali daerah yang terkena bencana gempa di Sumatera Barat. Secangkir Semangat Indonesia adalah salah satu kampanye Kapal Api membangkitkan semangat orang Indonesia untuk berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik. Gerakan ini telah menyumbangkan 20 ribu buku ke sekolah-sekolah di pedalaman seluruh Indonesia melalui gerakan Indonesia Mengajar. Kekuatan 7 unit bisnis ini disatukan dalam holding company yang bernama Kapal Api Global. Dalam menjalankan bisnis, kami menerapkan 5 nilai utama, yaitu customer focus, work excellence, integrity, teamwork, continuous learning. Kami di Kapal Api Group mempunyai satu visi, yaitu kami ingin menjadi perusahaan food and beverage yang dominan dan mempunyai reputasi yang baik di Asia. Misi kami adalah untuk menjadi market leader yang sustainable dengan memberikan excellent value ke konsumen. Untuk menunjang visi dan misi di grup kami, kami mempunyai 4 platform, yaitu continuous innovation, world-class processes, financial strength, dan great people. Kedepannya, kami akan semakin memperkuat posisi kami sebagai market leader di kategori kopi. Dan selain itu, kami juga akan melakukan diversifikasi ke kategori bisnis lainnya, sehingga kami bisa semakin mantap untuk bersaing di pasaran domestik maupun di dunia internasional. Get on board with us! Orang menjadikan kopi sebagai penyemangat mereka di pagi hari, dan kopi yang setia memberikan secangkir semangat bagi masyarakat Indonesia adalah di Kapal Api merupakan sebuah kebanggaan sekaligus juga menjadi sebuah kesenangan bagi semua karyawan yang bekerja di dalamnya. Ini bukan hanya soal nama besar dari Kapal Api, tapi bahwa ada rasa kebersamaan, rasa kehangatan, kekeluargaan yang menjadi ciri khas semua orang yang bekerja di dalamnya. Atasan, bawahan, sesama rekan kerja, tapi bahkan lebih jauh dari itu, pemilik juga kadang-kadang menempatkan diri di tataran yang sama ketika berkomunikasi dengan karyawannya. Ini menunjukkan bahwa kekeluargaan menjadi ciri khas utama ketika kita bekerja. Maka tak heran kalau hari-hari ini dan ke depan, Kapal Api akan berupaya untuk membangun sebuah culture, infrastruktur, dan teknologi. Oh, yeah.
begitu. Ini berapa ini? 6 menit ya. Yang tadi dia pun pasti ngobrol sama itu nih pada akun. Ini kiswa. Oh iya. Atau sedih. Di kapal api merupakan sebuah kebanggaan sekaligus juga menjadi sebuah kesenangan bagi semua karyawan yang bekerja di dalamnya. Ini bukan hanya soal nama besar dari kapal api, tapi bahwa ada rasa kebersamaan, rasa kehangatan, kekeluargaan yang menjadi ciri khas semua orang yang bekerja di dalamnya. Atasan, bawahan, sesama rekan kerja, tapi bahkan lebih jauh dari itu, pemilik juga kadang-kadang menempatkan diri di tataran yang sama ketika berkomunikasi dengan karyawannya. Ini menunjukkan bahwa kekeluargaan menjadi ciri khas utama ketika kita bekerja. Maka tak heran kalau hari-hari ini dan ke depan, kapal api akan berupaya untuk membangun sebuah culture, infrastruktur dan teknologi yang memampukan semua karyawan yang ada di dalamnya berkontribusi secara maksimal. Perusahaan kapal api memberikan banyak hal untuk karyawannya, terutama yang terkait dengan kesejahteraan. Bicara soal kompensasi benefit, ini bahkan kita bisa bersaing dengan industri sejenis. Kapal api adalah tempat yang menyenangkan untuk semua karyawan yang bekerja. Terlihat dari desain bangunannya, kemudian infrastruktur, ada gym di sini, ada kafetaria, ada ruang brainstorming. Ini semua demi karyawan. Ketika karyawannya merasa engaged, maka mereka akan mampu berkontribusi secara baik, secara maksimal bagi company ini. Maka bukan hanya perusahaan yang tumbuh, tapi kita di sini juga berharap bahwa semua karyawan yang terlibat di dalamnya juga tumbuh satu persatu secara personal. Kapal api memiliki 5 pilar, 5 values yang mampu mengikat, menyatukan tujuan bersama dari organisasi ini. Mulai dari customer focus, ada integrity, ada work excellence, ada winning team, bekerja sebagai tim, merasa diri menjadi pemenang. Pemenang bersama dengan tim, bukan bagian individu, tapi tim untuk menghadapi masalah bersama. Dan terakhir adalah continuous development,
yang memampukan setiap karyawan di sini untuk berkontribusi, memberikan hasil yang optimal dalam organisasi ini. Sekali lagi, Kapal Api adalah fun working place buat siapapun yang ada di dalamnya. Senang bekerja di sini karena tempatnya bagus, menarik, dan teman-temannya juga merasa membantu dalam segala hal, bukan hanya untuk pekerjaan tapi secara pribadi bisa jadi teman yang baik. Kelas kopi kita hari ini, di sini kita nanti akan belajar tentang kopi espresso dan kita akan mengenali cita rasa kopi espresso melalui proses yang kita sebut dengan cupping. Karena bagi saya menjadi kopi itu adalah sebuah ritualisme, sehingga bisa sedikit membuang stres ataupun pressure yang saya rasakan. Menjadi yang terdepan untuk melakukan edukasi kopi Indonesia, baik kepada peminum-peminum dan pecinta kopi Indonesia sendiri ataupun ke level dunia gitu ya. Dan referensi-referensi yang kita pakai supaya kita bisa dikenal oleh dunia tentu harus sesuai dengan standar dunia. Dalam 5 kata, menyenangkan, terus belajar, bisa berbagi. Perusahaan ini kalau ngomongin reward berupa bonus terhadap karyawan yang diukur lewat KPI, menurut saya sudah sangat baik. Ya, ada suka dan dukanya. Kita bekerja nih, tapi kita minta bimbingan yang lebih senior. Kita suka diarahkan. Dan saling menghormati, kita bekerja di kapal api paling enak kekeluargaan, paling enak dekat sekali, jadinya saling mensupport, jadinya kita kesibukan apapun jadinya nggak ada beban apa-apa. Di gedung Kapal Api Global ini ada pantry yang ada balkonnya di rooftop. Jadi kalau kita kadang lagi butuh semacam hiburan atau apa, kita ngobrol di atas, kemudian lihat view Jakarta, terus kita ngopi, ngeteh di atas di rooftop, itu membantu sekali buat agak lebih refresh dikit. Saya bekerja di Kapal Api sampai 27 tahun karena yang pertama bos kita memang baik, yang kedua begitu juga karyawannya sangat ramah tamah. Keluargaan dan orangnya semuanya baik-baik. Semoga Kapal Api lebih jaya dan sukses selalu. Sukses selalu Kapal Api. Kapal Api, mantap! Thank you.
orang menjadikan kopi sebagai penyemangat mereka di pagi hari. Dan kopi yang setia memberikan secangkir semangat bagi masyarakat Indonesia adalah kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api diproduksi oleh anak perusahaan Kapal Api Group. Kapal Api Group adalah salah satu grup perusahaan food and beverage terbesar di Indonesia dengan 7 unit bisnis yang berkembang pesat, yaitu Sulodko Jaya Abadi, Santos Jaya Abadi, Agel Langgeng, Fastrata Buana, Excelso Multirasa, Santos Premium Creamer, dan Waystack. Perjalanan Kapal Api berawal dari bisnis rumahan di Surabaya pada tahun 1927. Didirikan oleh Bapak Go Sulut, seorang pekerja keras. Optima screen. Selanjutnya, mereka mengembangkan Kapal Api menjadi perusahaan yang besar seperti saat ini. Untuk lebih mengenal Kapal Api Group, kami ajak Anda mengunjungi 7 unit bisnis usahanya. Dari biji kopi pilihan, ciptakan kopi enak. Dan biji kopi itu berasal dari Sulodko Jaya Abadi, salah satu perkebunan kopi swasta terbesar di Indonesia. Berlokasi di Toraja, di ketinggian sampai 2.000 meter dari permukaan laut, Sulodko menghasilkan kopi Arabica Kalosi Toraja, salah satu kopi terbaik di dunia. Sulodko juga menghasilkan kopi luwak, kopi termahal di dunia. Santos Jaya Abadi merupakan pemimpin pasar yang menguasai lebih dari 60% market share di industri kopi Indonesia dan kini sukses merambah pasar Asia Tenggara. Didukung dengan teknologi tinggi, Santos Jaya Abadi selalu menghadirkan kualitas kopi terbaik seperti Kapal Api, ABC, Good Day, Excelso, Captain, Ya, dan serial Ceramix. Agel Langgeng adalah perwujudan semangat kami untuk berkembang di bidang lain selain kopi. Saat ini, Agel merupakan salah satu perusahaan confectionery terbesar di Indonesia dengan market share lebih dari 20%. Agel adalah perusahaan yang memproduksi Relaxa, permen wangi pertama di Indonesia. Selain itu juga memproduksi permen kopi Kapal Api, Ginger Bone, Bounty Green, Espresso, dan Say. Mulai tahun 2011, Agel merambah ke kategori biskuit dengan memproduksi Oatbeats, biskuit oat pertama di Indonesia yang lezat dan juga sehat. Fastrata Buana adalah salah satu perusahaan distribusi terbesar di Indonesia dengan 400.000 direct coverage outlet, sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Fastrata Buana dikelola secara profesional dengan armada transportasi lengkap dan didukung oleh teknologi informasi terbaru sehingga dapat memastikan semua produk Kapal Api Group tersebar dengan baik dan sampai ke tangan konsumen. Excelso Cafe adalah kafe modern pertama di Indonesia yang kini sudah memiliki lebih dari 80 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sejak semula, Excelso Cafe selalu melakukan inovasi makanan dan minuman yang dikenal luas oleh konsumen sebagai signature menu Excelso. Excelso Cafe juga menyediakan berbagai jenis kopi terbaik dari seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Selain menjual kepada konsumen perorangan, kami juga memasarkan produk kepada kalangan industri melalui Santos Premium Creamer, perusahaan creamer lokal pertama dan kedua terbesar di Indonesia. Waystack adalah perusahaan yang memproduksi mesin pembuat espresso dengan standar internasional. Beberapa kafe, restoran, hotel, dan airport lounge telah menggunakan mesin ini. Beberapa produk Kapal Api Group juga sudah diekspor ke banyak negara, bahkan sudah mendapatkan penghargaan di bidang marketing bertaraf internasional. Kapal Api Group
turut mengharumkan nama bangsa di ajang internasional melalui Shanghai Expo 2010 sebagai salah satu wakil resmi dari Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keragaman kopi Indonesia. Produk-produk unggulan Kapal Api Group telah banyak mendapat penghargaan dari lembaga dan media ternama. Di antaranya adalah Platinum Indonesia Best Brand, Super Brand, Top Brand, Indonesia Original Best Brand. Selain itu, beberapa anak perusahaan Kapal Api Group juga telah menerapkan standar mutu dengan berbagai sertifikasi internasional. Sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat, kami ikut membangun beberapa fasilitas umum di Toraja. Selain itu, Kapal Api Group juga berpartisipasi membangun kembali daerah yang terkena bencana gempa di Sumatera Barat. Secangkir Semangat Indonesia adalah salah satu kampanye Kapal Api membangkitkan semangat orang Indonesia untuk berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik. Gerakan ini telah menyumbangkan 20.000 buku ke sekolah-sekolah di pedalaman seluruh Indonesia melalui gerakan Indonesia Mengajar. Kekuatan 7 unit bisnis ini disatukan dalam holding company yang bernama Kapal Api Global. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi anak negeri Sabang Merauke. Mic-nya Pak Wina, mic. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi anak negeri Sabang Merauke. Pertanyaan pertama, sudah ngopi belum? Saya sudah ngopi tadi jam berapa? Jam 9 di Exceleso. Kebetulan kampus kami ada sekitar 21 blok sebelahnya ada di Excelso. Jadi tadi sempat ngopi dulu sembari apa ya bisa tune in feel-nya dengan Kapal Api Global. Nah, ini jadi Duta Wacana saat ini sedang mengadakan sharing session eksklusif bersama Kapal Api Global ya. Jadi artinya memang ini special, really special acaranya memang betul-betul kemudian kita peruntukkan bagi semua yang sudah ada di sini yang ingin tahu lebih banyak tentang Kapal Api Global, karena tidak hanya produknya, tidak hanya tentang kopi saja, walaupun kopi sudah leads market ya, tapi juga ada beberapa produk yang lain dan nanti juga akan bisa kita dengarkan. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa beberapa kawan di sana yang sampai saat ini sudah tergabung. Kita ada di pendaftaran ada 172 dan sekarang sudah masuk ke dalam room ada 81 dan masih ada sekitar 12-13 di waiting room yang sedang menunggu admite. Total ada 172. Saya ingin menyapa teman-teman dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, kemudian ada Universitas Sanata Dharma, ada dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian juga ada UGM, ada dari Business Coach, konsorsium Business Coach, atau Pendaya Bisnis, ada dari STIE, SBI, wah keren nih, ada STIE IEU juga, PT Mega Andalan Kalasan, kemudian juga ada dari Pematang Siantar. Wah, ini tempatnya kopi nih, mungkin teman-temannya Pak Bima ini mungkin. Dari Pematang Siantar, ada dari Toraja juga, kemudian dari Uin Suka, oke, dari Gunung Mulia, dan juga dari K2, dari alumni UKDW. Jadi ini dari kelembagaannya tersebar juga, kemungkinan juga dari asalnya ada dari Jayapura, Makassar, Batam, Sintang, Lampung, Manggarai, NTT, Nias, kemudian juga ada dari Manado, ada dari Ambon, ada dari Bali, Tarakan, Samarinda,
Jawa pasti ya, Klaten segala macam, Jawa Timur, Surabaya, ada Sorong, ada Maluku Utara, Solo, Tegal, ada dari Bengkulu, ya, dari Kalbar, Biak, Bejawa, wah ini sudah sampai ke Bejawa, ini kopinya juga enak, kopi Bejawa ini. Kemudian dari Singkawang, Balikpapan, Temanggung, Cirebon, dari Toraja juga, Puruk Cahu, Gunung Sitoli, wah ini banyak penghasil-penghasil kopi yang rupanya ikut seru nih. Ada Serui, ada Jambi, Kaimana, Papua Barat, terus kemudian ada dari Batu, Malang, ada dari Lampung, Lubuk Linggau, kemudian Timor Leste, oh, welcome abroad bro, Palangkaraya, Parakan, dan ada dari Wonosobo juga. Jadi komplit, cukup komplit, artinya Sabang Merauke, Talaut sampai ke Pulau Rote, artinya Timor Leste juga ikut di sini. Oke, untuk supaya kita bisa lebih cepat, karena sudah nggak sabar lagi nih, ketemu dengan dua narasumber kita yang kece-kece, masih muda, bersemangat, ceria gitu ya, saya bacakan dulu nih. Sekilas CV-nya, ini CV-nya sih banyak sekali, cuman saya sekilas aja deh. Bimantri Yosafat, ya, jadi selamat pagi Pak Bima. Pagi Pak Tata. Ya, senang bisa bergabung dan ketemu lagi Pak. Ya, senang sekali di kami. Ya, tadi juga sudah langsung excelso Pak di. Oke. Okay. Mana kopinya Pak? Di tempatnya Pak, jadi oh. Ada sebelah utara itu kira-kira kita jalan itu 5 menit itu dari kampus itu excelso-nya Pak. Oh dekat ya? Ya tadi malah kepikirannya gini, tadi.
bisa komunikasi. Saya ini. Proses yang hilang. Berarti ganti orang itu pasti. Random dia, Pak. Halo Pak Bima, sorry. Halo Pak Tata. Ya. Ya. Sudah lancar Pak sekarang. Ya. Kembali lagi ke tadi perkenalan. Jadi mohon maaf nih rekan-rekan semua, Pak Bima, Bu ya. Bu Syarifah, Mbak Firda. Ya. Jadi ada pemadaman dari PLN. Ya, PLN kan yang menguasai negara, jadi kita ngikutin. Sebenarnya itu kampus sudah wacana itu. Tadi kalau tadi ke utara 5 menit itu ya ada di Excelso di Galeri Mall. Itu ke selatan itu jalan 5 menit juga ada stasiun kereta api Lempuyangan. Nah itu ada baru ada pemasangan jalur listrik besar gitu untuk kereta api itu. Jadi. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sudah kedatangan dua narasumber, ada Pak Bima dan Bu Syarifah Syevila. Terima kasih sudah datang, juga ada Mbak Firda. Welcome Mbak, selamat pagi. Saya pikir pasti sudah ngopi dan sudah semangat. Sudah Pak, kita sudah ngopi semua kok begini. Sudah dengan gude Pak. Oke, kita kenalkan dulu Pak Bima ya, panggilannya Pak Bima, Bima Yusafat. Saat ini bekerja di Kapal Api Global ya sebagai Talent Acquisition Manager di HR Professional, di Human Capital ya. Ya, jadi sekilas saya bacakan kuliah. Ini ada sandwich atau double degree nih Pak? Di Universitas Indonesia dan Queensland ya. Betul Pak, double degree. Pak. Double degree ya. Oke, kemudian juga mengambil masternya di UI juga di Applied Psychology. Jadi nanti kalau Anda semua teman-teman rekan-rekan yang akan ke join dengan Kapal Api Global pasti akan ketemu dengan Pak Bima juga dengan Bu Syarifah nih pasti. Saya jadi deg-degan kalau saya ikut jadi yang join gitu, mau ditanyain apa gitu. Oke, kalau merujuk kepada work experience sebelumnya, banyak ya, pernah jadi associate consultant, kemudian jadi human capital business partner, begitu ya. Kemudian juga ada assistant manager di human resource, kemudian juga ada recruitment consultant di consultant group ya. Jadi banyak sekali nih. Nanti kalau mau kenalan sendiri aja deh. Oke, yang kedua panggilannya siapa nih Bu Syarifah? Dipanggil Ibu Cia aja Pak saya. Oh, Ibu Cia. Oke, Ibu Cia. Bu Syarifah Syevila atau akrab dipanggil Ibu Cia ya. Ini kemudian juga working experience sekarang bekerja di Kapal Api Global Talent Manager Specialist. Wah ini spesialisasinya sangar nih. Kemudian juga pernah bekerja sebagai external assessor, kemudian juga pernah bekerja sebagai people development supervisor, kemudian juga bekerja di sebagai people development officer di beberapa perusahaan besar juga. Bachelor degree di UI, jangan-jangan satu angkatan dengan Pak Bimo, enggak ya? Beda Pak, beda angkatan. Enggak, ya, kelihatan kok. Oh, yang mana Pak, yang lebih dulu Pak? Oke. Bachelor degree di UI dan kemudian juga master degree-nya juga ambil di Universitas of Indonesia. Ya, jadi kita kedatangan dua narasumber spesialis di human capital. Ini ada Pak Bima dan Bu Cia. Ya, tidak mengurangi waktu yang saya pikir ini akan banyak materi-materi yang akan disampaikan, tidak saja materi apa yang kemudian sekarang menjadi sebuah kekhawatiran begitu ya dari
tidak hanya dari anak muda, tidak hanya dari mahasiswa, tapi juga ini juga menjadi kekhawatiran dari perguruan tinggi, kemudian bagaimana mahasiswa masuk, kemudian nanti akan keluar dan akan kemudian akan langsung masuk ke dunia kerja itu supaya selaras. Nah, ini yang kemudian tentu saja dunia sudah berubah. Kita kenal dengan yang namanya VUCA. Nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Bu Sia. Dan kita akan juga mendengarkan banyak paparan bagaimana kemudian tentang corporate culture atau value begitu yang ada di Corporate Global ini, yang tentu saja kemudian juga akan mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi-kondisi saat ini begitu. Tentu saja tidak hanya tentang pandemik sebetulnya, tapi juga tentang bagaimana perubahan-perubahan mindset, perubahan working organizational working gitu ya, work ketika kemudian ada di korporasi. Ya, menyingkat waktu, saya pikir kita bisa langsung masuk ke Pak materinya Pak Biba dulu. Untuk waktu dan layar, kami persilahkan Pak Biba. Baik, terima kasih Pak Tata. Saya share dulu screen-nya ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bapak Ibu? Jelas ya, Pak, ya. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Bima, saya sebagai Talent Acquisition Manager di Kapalapi Global. Nah, di kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih ya ke Pak Tata dan juga dari pihak KDW yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dari PT Kapalapi Global untuk mengadakan seminar online ini pada hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendaftar dan hadir untuk mengikuti sesi ini. Ini dari berbagai macam berbagai macam universitas ya, walaupun sebagian besar dari UKDW, cuman saya juga ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Dan semoga sesi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin memperkenalkan dahulu kepada teman-teman mengenai gambaran perusahaan Kapal Api Global ini, atau lebih tepatnya lebih bisa dibilang Kapal Api Group ya. Mungkin tadi teman-teman juga sudah sempat menyaksikan video company profile kami ya, dan mungkin juga banyak teman-teman yang sudah tahu atau yang minum produk kami ya, produk kopi Kapal Api, produk Good Day dan semacamnya. Namun mengenai perusahaannya apa saja dari di grup kami, juga produk-produknya apa saja, maupun sejarah dan profilnya, mungkin belum banyak yang tahu secara detail, karena itu saya akan jelaskan berikut ini. Oke, jadi sejarah perusahaan Kapal Api itu dimulai di tahun 1927, teman-teman. Itu di Surabaya ya, didirikan oleh Bapak Go Sulut. Ya, beliau itu merupakan pekerja keras di pada saat ya sebagai secara pribadi dan pada saat juga mendirikan Kapal Api sendiri. Dua itu beliau memulai usahanya itu berupa dari rumah sederhana menggunakan pikulan dan sepeda keliling-keliling untuk menjual kopi. Ya, tapi dan bekerja keras beliau. Perusahaan Kapal Api berkembang terus menjadi lebih besar lagi dan lebih besar lagi, ya. Dan ada salah satu quotes dari beliau yang cukup menyentuh ya buat saya secara pribadi ya, kepada anaknya yang saat ini juga memegang Kapal Api ya, yang sangat menginspirasi, yaitu dia bilang, "Papa memikul pikulan ini sudah 10 tahun lebih. Kedua pundak aku sudah kapalan. Aku makan bubur tiap hari. Tapi asalkan keturunanku bisa hidup lebih baik, Bapak tidak menyesal." Dan benar, ternyata sekarang Kapal Api sudah berkembang lebih besar, sangat besar. Dan ya, semuanya sekarang juga membuat anak-anaknya pun juga hidup lebih baik lagi dari awalnya. Itu ya. Nah, lalu dari tahun tersebut hingga di tahun 1978, berdirilah pabrik pertama Kapal Api
yaitu namanya Santos Jaya Abadi, ya, yang saat ini merupakan produsen untuk produk kopi Kapal Api, kopi ABC, Good Day, dan minuman-minuman kopi lainnya yang bisa siap sudah diminum, ya. Lalu di tahun 1986 Kapal Api juga memperluas usahanya ke bidang perkebunan kopi dengan nama perusahaan PT Suloko Jaya Abadi. Ya, tetap perkebunan kopi milik Kapal Api ini berada di Toraja, Sulawesi, ya, di mana produknya bermacam-macam meliputi kopi Arabica, Robusta, kopi luwak, ya, dan hasil dari perkebunan ini selain untuk dalam negeri, kita juga ekspor ke luar negeri juga. Ya. Berikutnya di tahun 1991, Kapal Api juga semakin memperluas bisnisnya ke bidang permen dan snack, yaitu perusahaan Agel Langgeng, ya, dengan produk unggulan, kalau teman-teman tahu, Relaxa, itu produk dari Kapal Api juga. Lalu ada permen ginger bone dan coffee candy untuk permen kopinya. Ada juga espresso namanya permen kopinya. Jadi itu produk-produknya Kapal Api. Produknya Agel Langgeng lebih tepatnya. Dan di tahun yang sama, Kapal Api juga membangun bisnis kafe atas nama Excelso Multirasa. Itu yang biasa kita kenal dengan kafe Excelso. Gitu ya. Dengan produk makanan dan minuman yang bermacam-macam, ya, teman-teman, ya. Jadi silakan datang ke Excelso untuk mengetahui semua produk-produk unggulan kami. Jadi dan itu di tahun 1991 dan di tahun 1992 kita berkembang lagi ke bisnis distribusi atas nama Pastrata Buana, ya, di mana perusahaan ini mendistribusikan berbagai macam produk, terutama produk makanan dan minuman, ya. Dan di tahun 2005 kita juga membangun pabrik penghasil creamer dengan nama Santos Premium Creamer, ya. Kalau teman-teman tahu produknya itu ada namanya Cream Cafe, ya, itu creamer dari produksi dari Kapal Api. Dan terakhir di tahun 2008 dari semua PT-PT ini semuanya disatukan di bawah holding atas nama Kapal Api Global, ya, di tempat saya dan Ibu Cia saat ini bekerja. Oke. Dan grup kami terus berkembang dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar lagi dan lebih baik lagi sampai saat ini dan terus ke depannya. Kami masih terus berkembang dengan atas nama 5 value kami, gitu ya, dengan yang terutama mengenai continuous improve, continuous development, dan juga untuk work excellence dan customer orientation. Jadi semuanya kita semuanya berorientasi kepada customer, apa yang customer inginkan, butuhkan, dan kita selalu berinovasi dan memberikan hasil yang terbaik. Namun semuanya itu kita juga perlu dasari atas dasar integrity. Salah satu value kita juga bahwa semuanya itu harus sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan etika yang ada, dan itu value yang penting yang kita perlu dalami di sebagai karyawan Kapal Api. Dan yang terakhir, karena kita juga secara skala perusahaan juga sudah besar, makanya kita juga ada satu value juga namanya winning team. Karena untuk berkoordinasi dengan banyak orang, karena demand kita juga sudah cukup besar. Karena itu ini juga salah satu hal yang penting untuk kita bisa koordinasi dan bekerja sama sebagai satu tim mencapai satu tujuan, yaitu menjadi perusahaan F&B itu besar di Indonesia dan dunia. Oke. Sekilas seperti itu mengenai profil Kapal Api Global. Dan jika ingin mengikuti perkembangan atau update berita seputar perusahaan kami serta juga kegiatan-kegiatan kami, silakan kunjungi website kami di www.kapalapiglobal.com, ya, atau juga follow akun sosial media kami, pertama di LinkedIn, yang LinkedIn-nya PT Kapal Api Global, ya, dan juga Instagram @kapalapiglobal, ya.
Karena ini juga penting untuk teman-teman silakan follow, karena kami juga selama sesi ini juga akan mengadakan kontes. Ya, bagi teman-teman yang ada dua kontes, bagi teman yang untuk nanti, makanya selalu diikuti aja selama sesi ini, karena nanti jika teman-teman ada yang memberikan pertanyaan yang terbaik, kami akan memilih dua dan akan diberikan dua e-voucher sebesar Rp50.000 untuk belanja di Kapal Api Store. Ya, ini mendapat potongan sebesar Rp50.000. Di situ teman-teman bisa bisa memilih produk-produknya Kapal Api Global, Kapal Api, dan nanti akan mendapat potongan harga. Jadi kami akan memilih dua pemenang. Dan juga selama sesi, silakan teman-teman juga membuat IG story, ya, dengan mention @kapalapiglobal. Jadi nanti yang tiga IG story yang terbaik, yang terkreatif, nanti akan mendapatkan voucher sebesar 100.000. Sehingga teman-teman silakan bikin story-nya, silakan bisa nanti sambil rekam sesinya kami atau seperti apa, nanti yang paling baik, yang paling kreatif, dia akan mendapatkan hadiah. Yang penting mention kami di Kapal Api Global. Dan nanti juga selama sesi juga, selama sesi Ibu Cia, nanti juga akan ada juga mungkin kuis-kuis kecilan, kuis kecil, nanti teman-teman juga silakan ikuti dan silakan partisipasi untuk bisa mendapatkan kesempatan menang juga, ya. Nah, lalu dan yang terakhir, nanti di sesi akhir, teman-teman juga yang sudah mendaftar dan ingin mendapatkan sertifikat, dimohon untuk mengisi form feedback dengan yang nanti linknya akan kami juga tuliskan di chat, di kolom chat. Nah, nanti tolong tuliskan nama lengkap serta universitas sesuai dengan data informasi yang pada teman-teman mendaftar, sehingga nanti kami bisa cocokkan namanya dan universitasnya, ya. Baik, seperti itu saja perkenalan dari saya mengenai Kapal Api Global dan bukan dari saya. Selanjutnya untuk momen yang tunggu teman-teman, saya akan dilanjutkan oleh Ibu Cia. Saya kembalikan lagi ke Pak Tata. Oke, terima kasih Pak Dima. Ya, jadi jangan lupa ya guys, di sini sudah ada beberapa, ikuti app Kapal Api Global. Tadi saya begitu Pak Bima ini, saya langsung baru cari ini. Sudah di follow nggak Pak? Sudah Pak, ini Pak. Okay. Kan lumayan Pak, dapat 100.000-an gitu kan. Oh gitu. Enggak, kebetulan saya suka kalau beberapa teman kalau kumpul pasti ke karena deket ya ke kampus gitu, jadi jalan aja ke situ gitu, jadi paling gampang. Oke, menarik sekali, terima kasih Pak Bima. Jadi kalau yang pengen tahu lebih detail tentang Kapal Api Global, bisa langsung klik tadi ya @kapalapiglobal atau masuk ke websitenya, juga ada di LinkedIn-nya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang loker gitu ya, ada pencari-pencari loker begitu, lowongan kerja, silahkan. Kemudian nanti apakah di sana sudah ada yang ditautkan atau tidak, nah itu kemudian bisa langsung menghubungi. Pasti ada kontak personnya di sana, ada online number-nya, seperti itu. Oke, terima kasih. Dan ini kita akan masuk ke Bu Cia. Ya, dari judulnya sudah ngeri nih. A Key to Leading in a VUCA World. Jadi, wow, ini luar biasa. Jadi kita akan melihat tentang bagaimana perkembangan saat ini di dunia gitu ya, dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan, dua pertanyaan, pertanyaan ini dari beberapa orang yang begitu melihat judulnya itu langsung nanya, oke, lalu penerapan VUCA di kondisi VUCA itu yang terjadi di corporate seperti apa? belum ada ininya, sudah pada biasa Bu, kalau ini kan di podcast grup gitu kan, terus kita share
share poster langsung, oh ini gimana, ini gimana, gimana gitu. Oke, ditampung aja dulu ditampung nanti kita, dulu. Nanti okay. Di belakang kita gitu ya, diskusikan gitu ya Pak ya. Oke, okay. Kalau gitu waktu dan layar untuk Bu Cia, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Tata, saya sambil share screen sebentar. Ya. Oke. Apa yang saya share screen sudah terlihat rekan-rekan? Clearly Bu. Sudah ya. Oke. Yeah. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat pagi lagi rekan-rekan semua. Selamat pagi juga dari UKDW. Seperti tadi juga Pak Bima, saya juga terima kasih untuk kesempatannya kali ini gitu. Topiknya cukup menarik, nanti kita bahas pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga harapan saya sendiri sih topik ini walaupun kelihatannya berat, tapi nanti bisa dicermati dengan baik dan materinya juga tersampaikan dengan baik, juga berguna buat semuanya gitu ya. Nah, sebelum saya mulai di topik ini, saya mau sedikit aja, tadi juga Pak Tata sudah sempat share sedikit gitu. Saya Syarifah Syevila, boleh dipanggil Cia aja biar lebih akrab gitu. Saya S1-nya di UI, ambil psikologi. Belum cukup S1 rasanya, masih mau berobat jalan lagi gitu lah kalau orang-orang dulu ngomongnya. Saya ngambil lagi waktu itu magisternya di UI juga 2011 sampai 2013, tapi ambil kekhususannya di PIO gitu. Kesininya dari 2013 sampai sekarang kurang lebih 7 tahun, saya ngambil spesialisasi memang di assessment dan talent management. Beberapa tempat yang sudah saya naungi di Sinarmas, di Indofood, di beberapa HR consultant, dan sekarang di Kapal Api. Gitu. Jadi memang rata-rata nih sejauh ini saya di FMCG terus nih teman-teman. Gitu. Oke. Nah, tadi saya udah kenalan singkat. Supaya saya juga lebih kenal dan nggak jadi ngobrol sendirian aja gitu, pengen dong teman-teman di chat aja ditulis namanya siapa sih, jurusannya apa, terus angkatan berapa gitu. Jadi saya biar lebih relate nih sama kalian gitu, sama rekan-rekan, jadi biar saya tahu ngobrolnya jadi nanti lebih enak. Itu boleh di chat nggak teman-teman angkatan berapa sih? Nanti saya juga mau baca. Iya, dan 2000. Ini angkatan masuk ya artinya ya, kalau Pak Hari ya, 2016, 2017. Halo Pak Yudi, wah angkatannya 2019. Ada yang baru lulus nggak? Wah, ini ada angkatan 2015, artinya sebagai angkatan 2020 nih ya, yang kemarin wisudanya online ya. 2015-16 ini biasanya udah lulusan ini, Bu. Udah lulus-lulusan ya, Pak, ya, yang angkatan-angkatan wisuda online kemarin itu ya, Pak, ya? Iya, betul. Oke. Sambil teman-teman chat, nggak apa-apa, sambil lanjut aja, jadi saya juga ada bayangan teman-teman ini di angkatan berapa, sambil saya lanjut aja, gitu, kita juga menyingkat waktu gitu ya. Oke, okay. Apa kabar sih teman-teman? Itu sih pertanyaan pertama saya yang mau saya tanyain. Angkatan-angkatan sekarang ini, apalagi di setahun belakangan ini gitu ya Pak ya, banyak banget pasti perubahan dari sisi mahasiswanya, dari sisi perguruan tingginya sendiri, banyak banget sistem yang harus berubah gitu. Apa sih sebenarnya yang teman-teman rasain, itu yang saya mau tahu gitu. Panik kah? Semangat kah? Atau lebih takut, aduh masa depan saya gimana ya saat ini gitu. Gimana ya nanti ke depannya. Yang saya sering baca-baca di angkatan-angkatan sekarang, itu sih panikan, kecemasan setelah ini saya mesti apa. Itu yang saya banyak baca. Kalau kita lihat dari path-nya, normal path-nya kan sebenarnya ketika habis kalian kuliah 3,5 sampai 4 tahun, habis itu sidang gitu ya, sidang, habis itu wisuda, udah deh kalian saling berlomba-lomba untuk mencari
lowongan-lowongan kerja banyak terbuka. Kalian banyak mulai apply sana, apply sini. Perusahaan juga mulai berlomba-lomba gitu. Ada apalagi namanya program-program manajemen trainee, ODP itu tahun Juni, Juli, Agustus, siapa Bima ya, biasanya berlomba-lomba tuh buat buka. Tapi balik lagi itu normalnya, kita ngomongin normalnya kayak gitu. Sebelum akhirnya waktu bulan Januari tahun ini dan di kita masuknya Maret, kita kenal lah sama virus kecil ini, virus yang kayaknya kecil, tapi ternyata yang dibuat repot itu bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma 1-2 lapisan, tapi seluruh dunia, bahkan negara adidaya pun, negara yang super powerful pun juga kerepotan dibuat sama virus ini. Baru banget tadi pagi saya baca quotes itu, di quotes-nya tuh bilang, there is more to life than a mainstream life. Ini tuh pas banget gitu ya, sama kalau saya relate ke rekan-rekan gitu, pas banget, bener-bener gak mainstream banget kan, apa yang kalian lakukan sekarang, kuliah online, ujian online, wisuda online, tiba-tiba mau cari kerja, banyak hal yang benar-benar berubah banget gitu. Jadi benar-benar nggak mainstream, benar-benar beda banget dari biasanya. Tapi kalian sadar nggak sih teman-teman gitu bahwa generasi-generasi sebelumnya tuh nggak mengalami ini loh gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa justru generasi kalian ini disiapin banget nih buat jadi generasi yang kuat, jadi pemuda-pemudi yang kuat gitu. Kalau kalian punya mekanisme fisik, emosi dan mental yang bisa menyesuaikan dengan kondisi ini, percayalah bahwa nantinya setelah ini semua berakhir, kalian justru akan jadi pribadi yang jauh lebih kuat, bahkan karena kalian bisa melawan, bisa beradaptasi dengan tuntutan yang ada saat ini, tuntutan yang di generasi saya, di generasi Pak Tata, di generasi Pak Bima kita nggak ngerasain ini karena kita dulu berjalannya normal-normal aja gitu. Nah, pandemi ini kan pasti ujung-ujungnya kesini ya teman-teman arahnya gitu. Kalian yang baru lulus atau tahun depan akan lulus, mungkin akan bertanya-tanya gitu. Gimana nih masa depan saya nih? Gimana nih lowongan kerja gitu? Kalau saya ambil gitu ya, dari di sini infografiknya dari alinea.id, ini datanya per Mei dan Juli ya teman-teman, tapi bisa kelihatan berapa banyak angkanya pekerja yang terdampak oleh pandemi ini gitu. Banyak yang dirumahkan, di Mei sekitar 3 jutaan, di Juli 2 kali lipat, saya nggak tahu data saat ini berapa teman-teman, tapi dengan isu akan resesi di akhir September yang saya sempat baca juga, probably akan naik lagi. Terus kalau kita lihat dari sisi bagian kanannya, itu tadi dari sisi yang dirumahkan. Kalau kita ngomongin dari iklan lowongan kerjanya juga banyak yang akhirnya di-freeze dulu gitu. Banyak yang jadinya sedikit. Seandainya ada juga sedikit mungkin lowongan-lowongan kerjanya. Posisi-posisi yang di rumah tenaga, maksudnya incumbent-nya di rumahkan pun bukan berarti terus langsung cari penggantinya. Enggak, teman-teman. Ya, ketika kita efisiensi, di sisi perusahaan kita efisiensi, ya efisiensi tidak. Posisi itu akan, ibaratnya akan dirangkap dengan incumbent yang ada saat ini, gitu. Jadi, enggak ada posisi baru yang terbuka, gitu. Sebenarnya saya bukannya mau nakut-nakutin sih, enggak, arahnya bukan ke sana, gitu. Cuma, yang saya mau jelasin adalah gimana sih sebenarnya supaya teman-teman juga sadar akan hal ini. Kalau nanya, ada nggak sih sebenarnya, Kak? Saya panggil Kak aja ya, Pak, biar nggak tua-tua banget gitu ya, Pak. Kalau Bu, saya merasanya tua banget. Ada nggak sih, Kak, lowongan kerja yang sebenarnya dibuka gitu? Apa benar-benar sekarang semua perusahaan freezing gitu? Enggak juga sih kalau kalian lihat di LinkedIn, di Jobstreet ya ada aja gitu. Tapi ini saya dapat fact-nya dari Glassdoor ya, tapi ini 2000, ini sebelum pandemi lah hasil ini. Jadi kalau kita lihat nih, dari satu lowongan kerja, satu posisi gitu ya kita bilang, applicant-nya ada 250. Dari 250 yang apply,
hanya 4-6 yang diinterview. Dari 4-6 yang diinterview, ya pasti cuma satu orang kan yang diterima di satu posisi. Ini before pandemi ya, teman-teman. Satu kue dibanding 250 yang nyari. Again, saya bukan mau nakut-nakutin, tidak. Tapi dengan fakta ini, saya berharapnya teman-teman sadar bahwa saya ini mesti apa ya, biar jadi stand up dari satu di antara ratusan yang lainnya. Apalagi kalau kita ngomongin tahun depan, mungkin angka 250 ini bisa dikali sekian. Karena apa? Karena kan pencari kerjanya bukan hanya di angkatan kalian yang lulus, tapi angkatan 2020 tahun ini yang belum bekerja, plus pekerja-pekerja yang mungkin dirumahkan gitu di tahun ini. Jadi saya nggak tahu nih mesti dikali berapa ya Pak Tata kira-kira ya satu posisi ini persaingannya gitu. Jadi daripada fokus sama, aduh gimana nih, tapi lebih solusinya apa ya? Saya mesti apa ya? Sebenarnya ke situ sih arahnya. Hari ini tuh arahnya ke situ. Gimana supaya kita bisa stand out? Gimana kita bisa memperbaiki diri kita, meningkatkan apa yang kita punya di kondisi yang serba, kalau kita bilang serba VUCA. Sebelum kita ngobrol VUCA tuh apa, boleh dong. Ada hadiahnya nih, kalau tadi Pak Bima bilang ya. Ada hadiahnya nih, ada dong satu orang yang mau share gitu. Open mic boleh. VUCA tuh apa sih? Singkat aja, nggak usah terlalu panjang-panjang gitu. Silahkan yang mau open mic boleh. Boleh jelasin dulu kira-kira VUCA tuh apa ya. Ya, silakan adik-adik mahasiswa kalau yang aduh bisa langsung open mic saja. Jangan malu-malu lah, generasinya udah generasi zaman sekarang, nggak perlu ditunjuk ya Pak. Iya. Kalau generasi kita kan generasi dilempar kapur Bu. Kalau generasi kita kalau ditunjuk nunduk Pak semuanya Pak, so sibuk Pak. Makanya itu begitu nunduk dilempar kapur. Iya. Kalau generasi kalian nggak boleh lah, udah harus punya inisiatif Pak. Ayo satu orang aja yang mau hadiah dari Pak Bima loh ini. Ya silakan. Iya, iya saya dengan Perina. Oke Perina. Iya VUCA itu akronim tentang kepemimpinan dan bisnis Burnasum itu gitu sih. Akronimnya dari apa Perina? Boleh secara lebih jelas dikit. Akronim dari apa? Mengacu ke teori kepemimpinan dan Warren Business dan Burt Nansen. Oke. Itu dari teori yang diberikan oleh Warren Business dan Burt Nansen. Oke. Iya. Thank you, Perina. Ada lagi nggak rekan lainnya yang bisa jelasin nih ke saya? VUCA. VUCA tadi kan Perina bilang, thank you ya Perina sebelumnya. Tapi kalau tadi Perina bilang ini akronim, ada nggak teman-teman yang bisa kasih penjelasan singkat VUCA apa sih singkatan dari masing-masing huruf itu apa sih gitu? Boleh? Lagi kak, boleh siapa? Ini ya, kasih. Dengan siapa? Iya. Nama saya Tasya dari Temanggung, mau kasih tahu tentang singkatan dari VUCA. Jadi VUCA tuh singkatan dari volatile, uncertain, complexity, and ambiguity. Thank you Tasya ya. Terima kasih. Tasya terima kasih tadi Perina ya. Perina juga terima kasih. Betul banget. Tadi Tasya yang kasih tahu tentang ini. Iya. Akronimnya. Iya betul. Terima kasih Tasya. Aku lanjut sebentar. Jadi betul tadi dari dua pendapat tadi Tasya dan Perina. VUCA ini pertama kali dikenalkan oleh Warren Bennis dan Burt Nansen. Keduanya ini adalah pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika. VUCA ini adalah akronim, V-nya buat volatile, U-nya untuk uncertain, C-nya untuk complexity, A-nya untuk ambiguity. Bisa kalian lihat ya poin-poinnya apa di tiap huruf itu. Secara singkat, sebenarnya VUCA itu adalah kondisi yang bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Banyak perubahan, ketidakpastian terhadap saat present maupun future, complexity dalam arti banyak banget faktor yang berkembang tuh banyak sekali faktor penentunya. Ambiguity juga dalam arti ini mana yang benar, mana yang enggak. Semakin
kita nggak bisa prediksi apa outcome yang kita dapatkan dari perilaku yang kita kerjakan, semakin kita tidak paham dengan situasinya, semakin berasalah buka itu. Buka sendiri sebenarnya, kalau tadi saya bilang yang memperkenalkan adalah dua orang pakar ilmu bisnis dari Amerika, memang ini tuh lebih banyak terjadi sebenarnya di ranah bisnis, ranah perusahaan gitu. Jadi memang strateginya untuk ke bisnis sebenarnya. Tapi ketika kita ngomongin saat ini ada COVID, ada pandemi, akhirnya buka ini dirasain nggak lagi cuma buat ke bisnis gitu teman-teman. Tapi benar-benar semua lapisan, semua orang, semua bagian, saya rasa sih nggak ada yang nggak terkena sama pandemi ini gitu. Jadi semua orang sekarang benar-benar dipaksa untuk ngerasain ini loh yang namanya VUCA. Tapi terus gimana kak, balik lagi, gimana sih kak kita mengatasi VUCA ini? Ada seorang pakar namanya Bob Johansen. Bob Johansen itu pakar dari salah satu orang yang pemikirannya cukup diperhatikan orang dari seorang dari Silicon Valley Amerika. Menurut Bob Johansen, yang terbaik adalah merespon VUCA dengan VUCA juga, teman-teman. Tapi berbeda nih. Kalau V di awal adalah volatile, V yang berikutnya adalah vision. Dengan kita punya tujuan sebenarnya apa sih yang mau kita capai, kita akan lebih dapat understand, dapat lebih paham apa yang perlu kita lakukan dengan untuk menuju ke visi yang kita punya gitu. Kita akan lebih clear terhadap faktor-faktor apa yang perlu kita kontrol ya untuk kita bisa berjalan ke visi kita itu. Seandainya pun situasinya tetap belum clear, kita belum tahu apa faktor-faktornya, tapi kita kalau nggak punya clarity, setidaknya kita punya courage, kita punya keberanian untuk terus beradaptasi, untuk terus berjuang, berjalan sampai ke visi yang kita punya. Gitu. Terakhir adalah agile. Agile ini kita akan ngobrolin lebih lanjut tentang agile. Oke, agile itu apa sih teman-teman? Agile itu sebenarnya ini. Agile itu sebenarnya kalau kita translate itu tangkas atau ketangkasan gitu ya. Tangkasnya tapi dalam arti apa? Kalau kita ngomongin tangkas itu kan biasanya larinya cepat, bergeraknya cepat. Tapi kalau kita ngomongin agile di sini, nggak cuma tangkas dalam hal fisik, tapi juga lebih ke mindset-nya juga. Gitu. Perubahannya terjadi secara cepat, jadi yang kita dituntut untuk punya mindset yang juga mau berubah. Punya mindset yang terus beradaptasi dengan cepat, terus perilaku apa yang juga harus kita sesuaikan dengan tuntutan perubahan yang ada. Poin ketiganya yang terpenting sih, teman-teman. Melakukan keduanya secara iteratif, tanpa henti, dengan periode yang singkat. Jadi, nggak sekedar, saya baca teori baru, terus udah, nggak dipraktekin. Tapi, kalau kita ngomongin agile, kita ngomongin di kondisi yang VUCA, ibaratnya kayak trial error kali ya, kalau saya bilang. Jadi, tahu sesuatu, langsung dicoba. Tahu sesuatu, langsung dicoba. Jadi, benar-benar bersamaan gitu, teman-teman. Jadi, mindset-nya berubah, perilakunya juga berubah. Itu namanya baru agile. Karena tuntutannya juga, karena si perubahan di lingkungannya pun cepat juga gitu. Kalau kita nunggu-nunggu cuma sekedar baca teori tapi nggak diapa-apain ya aja gitu. Ke situ teman-teman kalau kita ngomongin aja. Saya ngomongnya kecepetan nggak ya teman-teman? Oke ya Pak. Saya lanjut nih. Oke, tadi kita ngobrolin aja. Nah, kalau teman-teman suka baca, kita ngobrolin aja, pasti ujung-ujungnya ke mindset ini nih. Fix sama growth mindset. Dua mindset yang lagi jadi bahan omongan deh di mana-mana. Teori punya psychologist namanya Carol Dweck. Ini lagi seru deh. Lagi sering banget dibahas gitu. Nah, kita bisa quiz nggak ya Pak Tata? Masih bisa. Waktunya cukup nggak? Cukup lah ya. Cukup. Okay. Bisa. Nah, teman-teman saya mau quiz nih. Teman-teman Zoom-nya lewat laptop atau lewat handphone ya? Soalnya ini akan lebih maksimal ketika kalian Zoom-nya lewat laptop dan mainnya lewat handphone masing-masing. Gitu. Jadi kalau yang mau enak mainnya buka browsernya masing-masing di
handphone, lalu bentar ya. Bentar, saya stop share, saya pindah screen. Oke, kelihatan screen Kahoot saya enggak ya, Pak? Kelihatan, kelihatan. Oke. Nah, teman-teman, tolong buka browsernya di handphone. Saya mau ikut. Nah, tanya. Ini ada pin-nya nih, teman-teman. Nah, nice. Ada pin-nya. Kalian bisa masukin pin-nya, lalu masukin nickname-nya teman-teman ya. Ini sambil saya tunggu. Siapa aja yang mau ikutan main? Udah ada Christina. TG, Kipin, 2121, Haris, Amel. Yuk, sambil saya tunggu, saya ambil ngobrolin dulu rules of the game-nya ya, teman-teman. Nanti di dalam kuis ini akan ada beberapa pertanyaan, ada beberapa nomor. Di setiap nomor itu ada satu kalimat pernyataan. Nah, teman-teman tugasnya tinggal mengelompokkan kalimat itu masuk growth mindset atau fixed mindset sih gitu. Jadi akan di tiap nomornya akan ada satu kalimat pernyataan. Tugasnya teman-teman hanya menentukan nih ini growth mindset atau fixed mindset gitu. Pertanyaannya nanti lihatnya di layar Zoom teman-teman, tapi tombol jawabnya ada di browser handphonenya ya. Jadi nanti buka handphonenya itu hanya untuk klik tombol jawabannya gitu. Clear nggak teman-teman sampai sini? Terkait ininya aja, terkait apa cara mainnya dulu sambil saya juga nungguin nih teman-teman. Nggak kelihatan ya. Bisa Pak Tata join? Join kok. Kok ya. Ada nama saya tuh, Kak. Oh iya benar. Ayo Bima. Pak Bima, Bu Firda ikutan main. Iya dong, ikutan aja. Seru-seru. tapi jangan, nanti kalau mereka yang menang, masa hadiahnya buat mereka ya, Pak? Ya? Jangan ya, Pak. ada hadiahnya loh, teman-teman. Oh kalo gitu? Oh. Yang ini ada hadiahnya ya. Wah. Yuk. Segera daftar nih. Siapa yang mau main? Udah 26, 27. Peserta ada 100 nih. 32. Ini kalau saya kalah berarti memang sesuai dengan umurnya nih, Bu. Pak, kita lagi bahas fixed mindset sama growth mindset, Pak. Gitu. Nggak boleh gitu, Pak. Tiga dua teman-teman, 33. Saya tunggu sampai 40 kali ya Pak ya? Iya, biar bisa. Siap. Pak Wiwit ikutan ya Pak Wiwit? Sel. Udah ikut. 35. Ayo 5 lagi. Edu nggak ikut, Du. Pak Tata, semangatnya baik ini. Ditularkan ini. Oh, ada yang mundur ini. Dari 35 ke 34. Oh, mungkin hilang itunya, Bu. Hilang. Sinyal ya, Pak ya. Iya. Biasa kan kalau Kahoot gitu. Oke. Okay. Yep. Oke, okay, kita mulai aja ya. Yep. Kalau udah nggak ada yang mau join lagi. Ketika saya klik tombol start, nanti akan ada setiap nomor akan saya ulang lagi, akan setiap nomor akan ada satu kalimat. Tugasnya hanya mengelompokkan kalimat tersebut masuk dalam growth mindset atau fixed mindset.
Nanti tombol jawabnya di browser masing-masing ya, di handphone. Pertanyaannya aja yang adanya di Zoom. Oke, ini 38. Saya jadi nunggu lagi nih ke 40. Tinggal dua. Oke, okay. Dua lagi. Oke, okay, saya close ya. Oke. Okay. Sip, saya lock. Siap ya, saya akan tekan start. Jangan lupa di tombol jawabnya di handphone masing-masing. Pertanyaan pertama, I must never fail. Kira-kira itu growth mindset atau fixed mindset? Growth mindset pencet yang merah, fixed mindset pencet yang biru. Wah, ada 15 orang yang benar nih. Kita lanjut ya. Akan ada 7 pertanyaan total. Wah, yang paling tinggi siapa nih? Christina memimpin podium nih sejauh ini. Lanjut. Nomor 2. I can learn anything I set my mind to. Itu salah. Jangan salah pencet. Di sini seru, Bu. Oke, okay, 19 yang betul. Kita lihat siapa leading di podium. Masih Christina juga. Lanjut ya. Nomor 3, my natural abilities determine my success. Wah, mulai banyak yang terjebak-terjebak nih. Kayaknya banyak iya, yang salah. Iya, gue salah gue. Oh. Wah, Christina. Christina, ini yang bisa mengejar mungkin Samuel nih. Jangan menyerah, teman-teman. Kita lanjut lagi. I should always know what I am doing, so I'm sure I get things done perfectly. Wah. Ini yang salah sama yang benar tipis. Ini agak tricky udah, artinya iya. Ya. Agak tricky ya, Pak ya. Udah mulai panas nih. Oh. Woi, Samuel. Woi, keren. Oh. Mantap, mantap. Lanjut. Nomor 5. I should be able to say I don't know. Oke, kita lihat siapa ya podium teratas. Samuel. Kok nama aku nggak pernah masuk? Lanjut. 6, pertanyaan ke-6. I must face challenges and take risks. Kalau nggak masuk kebangetan nih. Wah, masih ada yang salah. Oke. Okay. Samuel. Lanjut ya. Ini terakhir ya, teman-teman. Nomor terakhir. I'm either talented or I'm not. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat ya. Oh, tiga tertingginya. Wah, ada yang benar semua nih. Samuel. Yeah. Samuel. Congratulations, Samuel. Oke, okay, aku stop share ya. Kita mulai ke saya ini lagi ke. Sebentar ya, saya pindah ke screen PowerPoint lagi. Oke, Samuel, yang namanya Samuel saya panggil. Samuel bisa open. Open video. Mic dong, open mic, open video ya. Dong. Mm-mm. Sambil ceritain. Sam. Ini siapa nih? Samuel itu Samuel berarti Mena. Sam, Samuel. Hilang.
Samuel. Ini ibaratnya kalau yang di kawinan-kawinan dapat buke bunga disuruh maju malu, Pak, dikasih ke temennya, Pak, buke bunganya, Pak. Itu saya beberapa kali dapat loh. Saya kasihin. Ayo dong Samuel dong, open mic, open video biar sharing sedikit dong arti 7-7-nya benar nih. Jadi harusnya Samuel cukup paham nih apa sih fix sama growth mindset itu. Samuel mana ya? Samuel kok hilang? Namanya masih ada nggak sih namanya? Coba kita lihat ya, Pak. Samuel bisa open mic. Kalau malu open video nggak apa-apa, open ya, mic aja deh. Ya, open mic aja boleh kalau malu open video. Sam? Kok nggak ada suaranya ya? Di chat juga nggak ada. Oke. Gimana nih Pak Bima? Dikasih yang ke nomor 2-nya aja apa gimana nih Pak Bima kalau kayak gini nih Pak Bima nih? Coba ditanya yang nomor 2 tadi siapa sih nomor 2? Nomor 2 tadi Christina. Nah, boleh-boleh deh, boleh-boleh. Ya, kita kasih yang nomor 2 kalau gitu. Sayang loh Samuel. Yuk, Christina yuk. Boleh sharing nggak apa sih fix sama growth mindset itu? Enggak juga loh Pak, enggak mau sharing juga loh Pak. Kadonya, hadiahnya buat saya aja nih Pak. Ah, tuh Christina udah tuh. Open video dong kalau berkenan Christina, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Mic aja. Yuk, apa? Boleh cerita dulu tadi kan walaupun ada yang salah sedikit tapi artinya kurang lebihnya udah dapet nih. Fix sama growth mindset itu apa sih gitu? Kalau menurutku tuh kalau fix itu kita terlalu set pikiran kita ke satu hal ke diri kita sendiri. Kalau growth itu kita lebih membiarkan diri kita tuh untuk berkembang. Jadi kita nggak terlalu set diri kita ke suatu hal. Oke, thank you banget, Christina. Benar banget nih teman-teman apa yang tadi udah di-sharing sama Christina. Ketika kita ngomongin fix dan growth mindset, orang yang fix mindset itu memang secara umum dia udah melock belief-nya dia bahwa ya udah saya either saya talented atau enggak, saya bisa atau enggak gitu. Kalau orang yang growth ya seperti katanya growth, berkembang, belajar terus gitu. Walaupun saya enggak bisa, tapi bukan berarti saya nantinya enggak bisa juga kalau saya mau belajar. Gitu, itu secara umum ya tentang fix sama growth mindset. Fix dan growth mindset sebenarnya ada, kalau kita ngomongin faktornya, kita bisa lihat di sini ada belief, ada effort, ada challenge, ada mistakes, ada feedback. Oh, tadi yang saya bilang itu tentang belief-nya mereka gitu. Belief-nya orang dengan fix mindset itu ya udah saya memang udah punya skill-nya, tapi kalau saya nggak punya skill-nya, saya nggak punya pengetahuannya, artinya saya nggak bisa. Kebalikannya orang growth mindset, even though saya belum punya skill atau pengetahuannya, saya tetap bisa belajar. Gitu. Nah, kalau secara effort, effortnya juga gitu. Orang-orang dengan growth mindset lebih akan fokus sama proses. Jadi, nggak apa-apa nih, saya misalnya punya effort lebih untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya hasilnya nggak dapat, ya nggak apa-apa. Tapi di dalam prosesnya saya getting better gitu dalam pengetahuan yang lagi saya pelajarin. Sedangkan kalau orang-orang fixed mindset itu melihat effort itu kayak nggak usah banyak-banyak effort gitu. Toh juga ntar ujung-ujungnya nggak bisa, orang saya nggak ngerti kok tentang sesuatu hal itu gitu. Itu tentang effort. Kalau kita ngomongin challenge, tantangan itu justru di avoid atau dijauhkan gitu ya sama orang-orang yang fixed mindset. Karena ketika ada challenge itu pikirannya pasti, ntar saya pasti hasilnya nggak bagus nih kalau ada hambatan kayak gitu. Kalau orang yang growth mindset-nya justru ketika ada hambatan malah di-embrace, malah di makin banyak hambatan, makin banyak proses pembelajaran yang saya dapat gitu. Begitupun kita ngomongin tentang mistake, tentang kesalahan, makin banyak salah, makin saya belajar. Itu orang growth mindset. Kalau orang yang fixed mindset, kalau saya salah, saya pasti kelihatannya jadi orang gagal. Jadi saya sebisa mungkin nggak mau kelihatan salah, saya sebisa mungkin nggak mau lihat ada hambatan. Karena saya maunya kelihatan sukses terus. Kalau yang feedback, orang dengan
orang dengan fixed mindset biasanya ketika dikasih feedback sifatnya malah defensif, malah seperti enggak kok, saya ngerti kok tentang topik itu gitu. Jadi malah blocking gitu. Sedangkan kalau yang growth mindset, kalau yang growth mindset sebaliknya dikasih feedback banyak-banyaknya itu malah membuat mereka jadi keinginan untuk oh iya, artinya ada hal-hal lain yang saya perlu perbaiki lagi supaya saya getting better lagi gitu. Jadi learn from critic gitu. Nah, itu tentang faktor-faktornya. Ini kunci jawabannya nih teman-teman dari kuis tadi. Tadi yang mana aja ya yang kayaknya cukup tricky ya Pak Tata ya? Iya. Yang tadi talent tadi itu tricky. Talent ya. Nih my natural abilities determine my success. Ya. Ya. Emang kalau dari bahasanya kayaknya bahasa growth mindset teman-teman, tapi kalau kita telaah lagi di sini tuh apa ya artinya skill bawaan kita nih yang bikin kita sukses. Kalau kita nggak punya, kan ada ya kadang kita bilang ah dia sih emang udah dasarnya pintar aja, jadi nggak usah belajar juga bagus. Ada yang kita suka ngomong gitu gitu. Cuma padahal bukan kayak gitu. Justru ketika kita melihat seseorang, gimana ya cara dia bisa pintar terus? Gimana ya dia ujiannya bagus terus? Yang dia lakukan apa ya? Jadi sebenarnya itu langkah-langkah orangnya itu yang kita coba contoh gitu, gimana sih cara dia belajar kayak gitu. Ini adalah kunci jawabannya teman-teman. Satu hal nih ada di sini terhadap successful people, kadang kita juga suka ngeliatnya gitu kan. Oh orang ini emang udah dasarnya pintar segala macam. Tapi justru atau malah kita terintimidasi sama kesuksesannya dia gitu. Bukan malah belajar. Kita kalau di dunia perusahaan sering banget ya. Lihat, waduh rekan kerja kita, dia terus nih yang diandalin gitu. Daripada kita terintimidasi, sebenarnya lebih baik kita yang, kenapa ya dia bisa diandalkan, apa ya yang perlu kita pelajari supaya jadi orang yang bisa diandalkan juga sama atasan kita. Pas itu tentang fixed and growth mindset. Semoga gambarannya jelas gitu ya teman-teman, tentang fixed and growth mindset. Kita ngomongin growth mindset, kita ngomongin agile tadi, sebenarnya ada beberapa hal, poin-poin yang perlu teman-teman catat nih. Jadi butuh apa sih sebenarnya kita untuk di kondisi VUCA tadi, yang kita ngomongin VUCA, sebenarnya kita tuh butuh apa sih? Pertama, kita butuh fleksibel. Punya willingness untuk mencoba hal-hal baru. Speed, yang tadi saya bilang. Speed dalam arti punya ide apapun, belajar terus secara cepat. Eksperimen aja ide-ide baru. Nggak semuanya harus berhasil, nggak apa-apa. Tadi kita ngomongin growth mindset, bukan perkara hasilnya, tapi perkara prosesnya. Di dalam prosesnya kita akan selalu belajar. Risk-taking, taking challenge, terus mau bertanya feedback terhadap orang lain, terus dari apa yang dari hasil feedback kita juga mau refleksi lagi, gitu. Apa sih masukan-masukan yang saya dapat? Apakah masukan itu bisa membuat saya jadi lebih baik lagi ke depannya? Cari informasi sebanyak-banyaknya, berkolaborasi sebanyak-banyaknya. Oke. Kurang lebih sih poin-poinnya ini ya teman-teman kalau kita ngomongin agile sama growth mindset. Nah, terakhir kalau kita ngomongin balik lagi nih ke permasalahan awal tadi, teman-teman dan pencarian kerja gitu ya nantinya di tahun ini atau nanti di beberapa bulan lagi yang angkatan baru akan lulus gitu. Saya ada strategi yang bisa di-share sedikit ke teman-teman gitu. Balik lagi, ini nggak cuma buat yang baru lulus, tapi juga buat teman-teman yang angkatan berikutnya akan lulus dan mungkin angkatan-angkatan setelahnya. Kenapa? Karena percaya sama saya, setelah pandemi ini persaingan tenaga kerja bukan cuma dari angka. Itu akan sangat ketat. Satu, dari angka jelas yang tadi saya lihat, porsi satu kue diperebutin berapa ratus orang. Kedua, orang-orang yang bisa survive di masa pandemi ini, pasti skill-nya akan jauh lebih meningkat dibanding orang-orang yang nggak ngapa-ngapain selama pandemi ini. Jadi, kualitas pelamar kerjanya, percaya sama saya, itu pasti akan lebih baik lagi gitu ya di tahun-tahun ke depan karena semuanya berusaha untuk stand out dibanding yang lain gitu. Jadi kalau kalian berpikir ah nanti pas di tahun saya lulus pandeminya udah berakhir nih santai aja lah, jangan karena persaingannya makin ketat gitu. Jadi kalian juga harus membekali diri kalian gitu. Ada 6 strateginya. Yang pertama, be flexible.
kayaknya kata-kata fleksibel ini keluar udah beberapa kali ya hari ini. Memang artinya ini juga cukup kunci sih menurut saya. Fleksibel dalam arti, misalnya kalian pengennya, saya udah ngincer nih kak, pengennya kerja di perusahaan ini, posisinya ini, atau saya pengen jadi ODP di bank ini karena karirnya melesat biasanya. Terus kalau misalnya sekarang bank itu lagi nggak buka, terus kamu ngapain? Diem-diem aja. Kan enggak. Jadi fleksibel dalam arti opportunity apa yang bisa kamu grab sekarang, opportunity apa yang bisa kamu gunakan sekarang, dipakai aja gitu. Sekarang saya lihat anak-anak muda zaman sekarang jualan lah ini itu, bikin YouTube lah ini itu, tapi semuanya menghasilkan loh, bukan cuma buat for fun aja gitu. Saya salut loh sama generasi-generasi sekarang yang masih muda, masih kuliah, udah menghasilkan. Itu mindset-nya bagus gitu menurut saya, mindset untuk kreatifnya. Itu bagus gitu. Jadi fleksibel dalam arti kalian do everything aja, yang opportunity apa yang ada di depan kalian, ambil aja dulu. Terkait itu bukan tujuan akhir kalian, nggak apa-apa. Namanya juga sambil proses, kalian sambil belajar. Karena experience kecil apapun, teman-teman, itu pasti ada yang bisa kalian petik. Dalam prosesnya ada yang membuat itu jadi karakter kalian nanti ke depannya. Nanti kalau misalnya tahun sekian dibuka lagi ODP-nya, ya monggo, lamar saja sesuai dengan visi yang kalian punya gitu. Tapi daripada di dalam tahun meanwhile-nya itu, di tahun kosongnya belum ada pembukaan, itu kan kalian juga harus mengisi diri kalian jadi lebih positif gitu. Itu tentang fleksibel. Kedua tentang network. Network, network, network. Itu penting banget. Kalau networking ini sebenarnya bukan berarti terus saya kan baru lulus, nggak punya teman di perusahaan, nggak apa-apa. Banyak ngobrol sama senior, banyak ngobrol sama dosen-dosen di kampus, ikut komunitas ini itu, segala macam. Bangun relasi sambil tanya-tanya, ada lowongan kerja nggak sih di sana, di tempat kalian bekerja? Atau kerjasama aja, bikin-bikin kerjasama apa, bikin usaha kecil-kecilan. Orang juga akan lihat tamu kualitasnya seperti apa. Nanti begitu ada lowongan kerja, yang nyangkut ya, saya punya rekomendasi nih, kualitas kerjanya oke loh, kemarin kerjasama bareng gitu. Jadi networking ini walaupun nggak langsung misalnya dapat membantu kalian langsung dapat lowongan kerja yang kalian harapkan, tapi balik lagi pasti akan ada efek positifnya gitu. Karena kalau kita ngomongin posisi kerja apapun, building partnership, building relationship itu pasti core kompetensi sih. Mau ngomongin posisinya HR itu udah pasti, mau ngomongin posisinya IT sekalipun yang kayaknya cuma bikin bikin program, tapi kan dia juga pasti ngobrol sama user yang menggunakan program dia. Jadi building partnership, building relation itu adalah core kompetensi di segala posisi sih menurut saya. Jadi bangunlah dari networking sebanyak-banyaknya, kalian latih gimana caranya bekerja sama dengan orang. Lalu yang ketiga, build up your professional profile online. Ini bukan tentang visual CV yang cakep-cakep aja ya, teman-teman. Sekarang keren-keren kan CV-nya yang kayak di Canva gitu. Saya tahu gaya-gaya CV zaman sekarang udah bukan kayak zaman kita dulu ya, Pak Bima, yang dua halaman pakai Microsoft Word gitu ya. Sekarang kayaknya kalau kayak gitu, mungkin Pak Bima agak dipisahkan dulu gitu ya. Tampilan tetap penting, teman-teman. Tampilan tetap penting karena itu berarti kalian menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang ada. Jujur sih, teman-teman, kalau saya jadi rekruter, terus terima CV yang masih bentuknya zaman dulu, tuh Microsoft Word yang dua halaman, tiga halaman gitu, jujur biasanya sih saya kesampingin dulu. Ini pengalaman saya, tahun lalu saya ngerunning program MT buat Kapal Api. CV-CV yang seperti itu benar-benar langsung saya pisahkan. Karena itu dari situ aja udah kelihatan anak ini mindsetnya nggak mau berkembang. Kalau saya mau ngambil anak MT, nggak bisa saya ambil anak kayak gitu. Gitu. Nah, tapi yang mau saya bilang di sini nggak sekedar tampilannya doang, teman-teman, tapi kontennya juga. Nanti udah tampilannya bagus tapi kontennya zonk juga kan nggak ada gunanya gitu ya. Fundraising ketiduran kan. Dalam arti ikutlah banyak-banyak webinar, teman-teman. Sekarang banyak kok webinar yang free itu banyak. Menurut saya di masa sekarang ini, kalau dulu misalnya teman-teman banyak di Jogja nih saat ini, tapi training-trainingnya oke di Jakarta, jadi susah. Sekarang mau webinarnya di luar Indonesia juga bisa aja, teman-teman, gitu. Benar-benar baliknya ke diri kita, mau nggak kita berkembang lagi gitu. Jadi
di masa sekarang ini banyak-banyakin aja belajar, kesempatannya lebih besar, teknologi, bisa pakai teknologi mau kalian ada di mana sekalipun. Jadi CV-nya bagus, isinya juga luar biasa, bikin kalian stand out dibanding yang lain. Terus, nail the virtual interview. Saya nggak tahu ya, interview virtual ini akan berlanjut terus setelah pandemi atau enggak. Tapi, mungkin aja kalau kita ngomongin efisiensi, ini bisa jadi sesuatu hal yang akhirnya jadi persentasenya cukup besar kita lakukan ya, Pak Bima ya. Apalagi untuk kami di Kapal Api itu kan nggak cuma di Jakarta gitu. Jadi virtual interview ini kemungkinan besar akan jadi satu platform yang akan kita teruskan gitu ya, Pak Bima. Tapi di virtual interview ini sebenarnya Kak, saya juga asesor ya teman-teman, jadi interview tidak tatap muka itu ada rasa yang tetap kurang gitu. Kami berdua, saya dan Pak Bima, orang psikologi, jadi ada yang rasanya kurang kalau nggak tatap langsung. Orang zaman dulu biasalah gitu. Jadi enaknya tatap langsung gitu. Tapi kami juga harus beradaptasi dengan tuntutan sekarang. Cuma bisa lewat virtual, tidak banyak gesture yang bisa kita lihat gitu. Yang bisa kita lihat satu, teman-teman, eye contact. Jadi ini sih tips ya buat saya. Kalau lagi virtual interview, bikin gimana supaya situasi dan situasi kalian ketika lagi nanti dapat kesempatan interview tuh jangan berisik, cahayanya sebaik mungkin, pastikan koneksi kalian juga sebaik mungkin, pastikan kalian juga sudah persiapanlah secara lingkungannya. Lalu kalau tadi saya ngomongin eye contact, laptop atau seandainya kalian pakai handphone gitu, gimana supaya kamera kalian itu eye level. Jadinya kalian benar-benar kayak lagi memang benar-benar ngobrol langsung sama si rekruternya. Karena jujur cuma eye contact yang bisa kita pegang saat ini sebagai rekruter di virtual interview gitu. Kalau kalian matanya kesana kemari sambil ngomong atau duduknya nggak enak, posisinya nggak nyaman, kita sendiri juga ngelihatnya secara gesture ada penilaian yang ya okay, gitu. Paham ya mudah-mudahan teman-teman maksud saya di sini, ke mana arahnya. Itu tentang virtual interview. Lalu berikutnya tentang have as many coals in the fire as you can. Ini artinya kalau ada lowongan kerja, balik ke tadi fleksibel sih sebenarnya. Lo lamar aja dulu, apply aja dulu, nggak usah dipikirin. Aduh, tapi itu lokasinya di sini. Aduh, tapi ini itu. Aduh, tapi ini gini. Lamar aja dulu, teman-teman. Belum tentu kan kalian lamar juga semuanya dipanggil. Tapi kalau kalian cuma lamar satu dan cuma berharap satu, ya kan nggak gitu juga gitu. Jadi ya kalau kalian melamar banyak, probabilitas kalian dipanggil juga akan lebih besar gitu. Jadi lamar aja dulu, coba aja dulu pertimbangannya sambil jalan gitu. Terakhir, be persistent. Be persistent dalam arti jangan mudah nyerah juga gitu. Udah ngelamar satu nggak dipanggil-panggil atau udah interview terus tiba-tiba gagal. Jangan, lanjut terus, tapi juga poinnya mental health-nya tetap dijaga ya teman-teman. Jadi jangan terus jadi stres, terus jadi tiap hari bukain lowongan, bukain job street, terus kok nggak ada lowongan, di restart, terus di refresh, terus kok nggak ada yang baru lagi nih, kok nggak ada yang baru lagi nih hari ini. Nggak usah gitu juga. Jadi kalian misalnya dalam satu minggu, kalian tentuin aja nih hari apa, saya mau lihat job street, saya mau apply. Hari-hari lainnya kalian bikin lagi jadwal lain, ikut webinar, baca buku apa. Jadi dalam satu minggu itu tetap produktif gitu. Be persistent dalam hal karena seneng kami gitu ya, karena kami sendiri selama ini sekarang masih freeze, nanti kita nggak tahu, tapi kami sebagai employer, sebagai recruiter itu kita nggak akan benar-benar nggak akan judge atau nilai kalian ketika di masa pandemi ini misalnya, kok setahun nggak kerja ya, kalau dulu mungkin bisa kita lihat gitu, kok lulus tahun segini tapi belum kerja ya gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak di ini adalah masa yang gap masa yang kita nggak akan lihat sih sebenarnya. Tapi yang justru kita lihat itu bukan itunya. Tapi di dalam masa itu kalian ngisinya pakai apa sih? Nonton drakor ya boleh, nonton Netflix ya boleh. Tapi kalau tiap hari ya jangan gitu. Maksudnya tetaplah kita tetap akan lihat gitu usaha kalian produktif dan taking career development kalian tuh seserius apa sih gitu. Abis lulus gitu teman-teman. Dari saya nutupnya pakai kata-kata dari
ini kata-kata ini bagus banget sih dari Mahatma Gandhi, bahwa sebenarnya it's the action, not the fruit of the action, that is important. You have to do the right thing. It may not be in your power, may not be in your time, that there will be any fruit, but that doesn't mean you stop doing the right thing. You may never know what results come from your action, but if you do nothing, there will be no result. Gitu, Pak Tata. Itu aja sih dari saya, Pak. Semoga nggak kepanjangan, semoga bisa disimak dengan baik gitu ya, Pak. Oke, terima kasih, Bu Cia. Sama-sama, Pak. Saya jadi belajar banyak, ya maklum umurnya memang sudah berbeda dengan perubahan yang sekarang. Growth mindset, Pak. Saya tuh kebayangnya di sini terus banyak tumbuhan itu loh. Ketika ngomongin growth mindset. Saya tuh kan pembelajarnya visual, saya jadi harus bayangin, oh gini ya. Gitu. Gak apa-apa, Pak. Yang penting kan tertangkap, Pak, isinya, Pak. Ya, jadi memang ada satu, dua hal yang kemudian tadi dalam catatannya adalah sebuah perubahan yang sangat cepat gitu ya. Artinya memang membutuhkan sebuah adaptasi yang sangat apa ya, extraordinary juga. Lalu kan pertanyaannya dalam yang serba cepat itu apa yang kemudian harus diupayakan. Jadi juga ada sudah dibahas juga tentang ada flexibility dan segala macam. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik nih. Sebentar, tadi saya sempat lihat dari Tasya Natalia ya. Saya pikir ini karena pertanyaannya keren, saya pikir kita kasih kesempatan untuk open mic ya, langsung nanyain aja gitu. Tasya bisa open mic. Oh, terima kasih, Pak, buat kesempatannya. Jadi yang saya mau tanyakan itu ini tadi kan kakaknya sempat bilang tentang melawan VUCA dengan VUCA. Nah, di bagian vision itu kan kayak kita harus punya tujuan gitu kan, mindset untuk ke masa depan. Padahal tuh kayak zaman sekarang tuh ya jalanin aja apa yang ada, fokus ke depan kayak gitu. Terus kayak masih abu-abu lah untuk masa depan tuh. Kayak masih jadinya tuh berimajinasi doang dan malah jatuhnya ngehalu gitu. Nah, sebenarnya menurut kakak gimana sih biar vision kita tuh lebih terarah dan juga lebih realistis gitu? Ini kak Bima, kak Cia, apa kak Firda? Kak Cia. Iya. Oh, yeah. Tadi yang jelasin tentang VUCA, Pak, itu kan kak Cia. Ya, ya, ya. Oke. Kita mau tampung dulu atau mau lanjut? Pak, itu pertanyaan saya. Langsung di anu aja, Bu. Lanjut, yes, langsung aja ya, Pak, ya. Oke. Okay. Tasya ya, tadi ngomongin tentang vision gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin visi, pasti ujung-ujungnya kita ngomongin, saya sebenarnya mau kerjanya ini, Kak, saya passionnya di sini, Kak, tapi sekarang peluangnya kok abu-abu ya, Kak. Gitu. Mungkin ke situ ya, Tasya ya. Kita kalau kita ngomongin visi, sebenarnya nggak apa-apa daripada dibikin ngehalu, kamu tulisin aja sebenarnya kamu mau kemana sih arahnya gitu. Saya pengennya nanti arah karir saya seperti apa. Kamu coba breakdown. Untuk mendapat posisi itu, saya stepsnya mesti apa ya? Kalau misalnya stepsnya sekarang masih tertutup, kira-kira skill apa ya yang perlu saya bangun untuk bisa nantinya ketika posisi itu terbuka, saya juga punya skill-nya saat ini. Kurang lebih gitu. Jadi nggak apa-apa, kita punya visi nggak apa-apa, tapi juga bukan berarti terus kondisinya abu-abu, terus kita diem-diem aja gitu loh, Tasya. Jadi kamu bisa list down kira-kira di posisi itu keterampilan yang dibutuhkan apa sih, terus kamu self-assess diri kamu aja dulu gitu. Yang keterampilan A saya udah punya belum? Keterampilan B saya udah punya belum? Kalau saya belum punya, cara apa ya yang bisa saya lakukan, training apa yang bisa saya lakukan, baca buku apa ya yang bisa saya perdalam. Kalau nantinya di dunia kerja, kita awal-awal itu, to be honest, kita akan belajar lagi kok gitu. Semua teori yang kita dapat di kampus itu berguna. Tapi praktikalnya setiap perusahaan pasti akan punya gayanya sendiri dan kita tetap harus belajar gitu. Jadi, belajar aja sebanyak-banyaknya, nanti waktu kamu dapat kesempatan untuk mempraktekkan, kamu tinggal aplikasikan apa yang kamu punya sambil beradaptasi dengan gayanya si perusahaan tersebut.
ke situ aja sih Tasya. Jadi nggak, jangan terlalu terpatok visinya seperti apa terus sekarang nggak bisa melakukan terus saya jadi halu-halu aja kak. Enggak, jangan itu jadi, tapi lebih di breakdown aja. Karena ketika kita di, yang tadi saya bilang melawan fuka dengan fuka, ketika kamu tahu visi kamu apa, kamu coba breakdown, kamu lebih understand terhadap visi kamu apa, kamu akan lebih clear juga kan faktor-faktornya apa aja sih yang perlu kamu perhatikan, faktor-faktor apa yang perlu kamu kontrol gitu. Di luar yang nggak bisa kamu kontrol ya sudah gitu, tapi kontrollah apa yang bisa kamu kontrol gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Tasya. Terima kasih Kak Cia. Sama-sama. Saya kok jadi kepengen nanya ya. Waduh, berat nih. Enggak. Terusin punya Tasya tadi sih. Jadi saya tuh dulu waktu mumpung ada ini pakar-pakar bidang psikologis kan. Saya tuh dulu pernah dikatakan gini, sama waktu tes itu habis tes, ya Anda itu adalah orang yang apa, punya akselerasi yang lebih, tapi Anda tidak punya visi. Gitu. Wah, kaget itu. Pertama kali langsung kaget, kok bisa ya? Saya bilang, saya nggak punya visi. Gitu. Nah, kira-kira gimana sih, memang kita kan punya, kayak saya dulu dinilai itu kan punya effort yang cukup bagus. Kemudian ketika ada problem, saya bisa langsung kerja. Wah, gitu. Pokoknya ya sampai ibaratnya itu baterainya itu energizer deh gitu. Tapi pada saat itu juga saya dikatakan saya nggak punya visi gitu. Nah itu kira-kira bagaimana itu? Mungkin ini juga ada hubungannya dengan tadi ya, dengan pertanyaannya Tasya. Artinya mungkin seseorang kan sudah mengupayakan yang terbaik begini-gini, tapi ada banyak orang bilang ini kamu tetap nggak punya visi nih. Nah itu gimana nih Bu Cia atau Pak Bima nih? Bima, Cia yang jawab. Oke, Pak Tata. Jadi kalau saya nangkepnya lebih sebenarnya mungkin bukan tidak punya visi, tapi lebih ke ini sih Pak. Kalau dari penjelasan Pak Tata ya, kalau saya nangkepnya lebih sayang semua usaha dan skill yang Pak Tata sudah lakukan gitu ibaratnya, tapi arahnya belum tahu nih mau kemana, jadinya jadi nggak fokus gitu. Padahal sebenarnya mungkin skillnya udah punya, usahanya udah beberapa kali lipat dibanding orang lain, tapi karena jadinya nggak fokus, bisa jadi semua hal dikerjain, semua hal dilakuin, akhirnya jadinya nggak fokus. Tapi ketika kita tahu kita fokusnya mau kemana, titik tujuannya kemana, kita bisa fokusin ke faktor-faktor apa sih sebenarnya yang memang perlu kita perkuat dulu gitu. Jadinya arahnya, arah usaha yang kita lakukan itu ada arahnya gitu, nggak semuanya kita lakuin tapi terus kita bingung arahnya apa. Itu sih Pak. Mungkin Pak Bima mau nambahin gitu. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan bagus sekali dari baik Pak Tata maupun juga Dita Sehat tadi kan ngomongin soal visi. Ya, seperti tadi yang Kak Cia bilang, visi itu lebih ke arah tadi arah. Tujuan, goal. Tapi tujuan ini tadi seperti tadi pertanyaan Tasya, bagaimana supaya realistis? Intinya kita harus menilai dulu diri kita dulu, ya. Maksudnya ibarat mobil yang cc-nya kecil tapi berkeinginan untuk sampai ke puncak gunung, kan itu nggak realistis juga. Tapi kita harus mengenali dulu kemampuan kita, kapasitas mobil kita tuh nyampainya sampai mana, sampai lereng gunung kah atau sampai puncak gunung. Tapi bukan artinya itu menahan mimpi kita sebagai setinggi-tingginya, tapi kita harus makanya harus dimulai dari mengenali diri dulu, kemampuan kita, keinginan kita, kesukaan kita, apa yang kita sukai. Dan yang kalau ngomongin soal karir ya, sudah pasti apa yang pertama, passionnya kita itu apa. Itu yang saya dari rekruter itu biasanya juga pasti akan tanya, apa sih yang passion Anda, apa sih yang Anda sukai. Dan itu ngomongin soal tadi supaya minatnya. Dan nanti kalau misalnya soal tadi visi atau tujuan itu biasanya bisa kita dapat dari pertanyaan kadang-kadang, apa sih tujuan Anda 5 tahun ke depan, apa yang Anda lihat 5 tahun ke depan. Itu kan biasanya pertanyaan yang sangat klise di setiap interview, tapi itu sebenarnya maknanya dalam, karena dari situ kita bisa melihat, oh 5 tahun ke depan Anda itu tuh sebenarnya mau apa. Karena dari situ kita bisa tarik ke belakang,
langkah-langkah apa aja yang Anda akan ambil untuk mencapai itu? Seperti tadi kata Kak Cia bilang, skill-skill apa aja yang akan dipelajari, langkah-langkah apa aja yang akan saya ambil untuk mencapai tujuan 5 tahun ke depan deh. Kita nggak usah ngomong sampai 10 tahun ke depan, karena di apalagi di era VUCA gini, mungkin span waktunya mungkin sampai 3 tahun ke depan lah, at least kayak gitu, karena banyak sekali tidak uncertainty-nya. Cuman dari situ kita bisa melihat arah Anda jelas atau tidak. Nah, dari situ. Jadi itu sih ya paling-paling tambahan dari saya, bahwa intinya kita harus tahu at least 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan saya melihat diri saya itu sebagai apa dan mau menjadi apa dan bagaimana cara saya bisa mencapai ke situ. Itu bisa bilang visi dan misinya kita lah, seperti itu. Paling itu aja sih tambahan dari saya ya, Pak Tata. Okay, thank you Pak Bima. Okay, ini ada pertanyaan lagi dari Renaldi dan Kevin. Mungkin Renaldi. Monitor Renaldi. Renaldi? Gimana, Pak? Okay, silakan Renaldi. Suryadi, oh, iya. Untuk mengutarakan pertanyaannya. Oh iya, Kak, ada tidak caranya untuk selamat siang? Kak, mau bertanya, caranya untuk mengubah yang misalnya seseorang yang pikirannya tuh fixed minded menjadi seorang yang istilahnya yang growth minded gitu. Atau adakah caranya mungkin? Terima kasih. Oh ya, jadi mungkin okay. Tadi ya tentang bagaimana kemudian menggeser paradigma dari fix ke group itu seperti apa begitu. Oke. Saya mungkin bisa. Thank you pertanyaannya Renaldi, bagus banget. Waktu saya sering baca teori ini, saya sering juga refleksi ke diri saya sendiri. Saya sendiri udah fixed mindset atau growth mindset ya sebenarnya sekarang. Bisa nggak ya berubah? Bisa nggak ya kita transformasi dari misalnya dari fixed ke growth mindset? Beberapa poin saya juga dulunya suka fixed mindset kok. Gitu. Sebenarnya gini, siapa sih orang mau kelihatan gagal? Gitu aja deh, kita ngobrol jujur dulu. Siapa sih orang yang mau kelihatan gagal? Pasti jarang ya gitu. Cuma kalau saya telaah lagi pelan-pelan, saya lihat, mana yang lebih banyak akan bawa positif di kedepannya gitu. Kalau saya nggak belajar, saya akan jadi gini-gini aja terus. Kalau saya nggak mau terima feedback, ya saya nggak akan belajar. Saya benar-benar akan jadi diri yang saya gini-gini aja. Kalau kita balikin lagi ke visi yang tadi kita punya gitu, saya mau jadi apa kedepannya? Kalau saya mau lebih dari sekarang, artinya saya perlu belajar kan. Jadi saya perlu terima feedback dari orang. Saya perlu, kalaupun saya salah, walaupun itu rasanya tidak enak, tapi saya perlu lihat lagi, kenapa ya saya bisa salah, artinya ada langkah yang kurang tepat. Kedepannya saya bisa melakukan apa ya di langkah-langkah tersebut, persiapan apa yang kurang matang sebelumnya harus saya lakukan lagi di next-nya supaya lebih matang dan bisa achieve result yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, kalau kamu tanyakan apakah bisa dirubah, pasti bisa, tapi baliknya ke diri sendiri. Kita maunya memang menjadi lebih baik atau kita udah cukup puas dengan diri kita yang sekarang gitu. Lebih ke situ aja sih. Ketika kita keluar dari zona nyamannya, kita memang pasti nggak enak ya gitu. Merasa vulnerable di depan orang gitu, merasa nggak jadi yang super di depan orang, itu mungkin memang nggak enak. Tapi kalau kita punya visi memang ingin menjadi yang lebih baik, kita tahu bahwa yang tidak enak sekarang ini ada gunanya nanti di depan gitu. Jadi baliknya ke situ sih, kalau di saya sendiri cara berubahnya ke situ Renaldi, dengan fokusin apa yang saya mau achieve di depan. Jadi apa yang saya apa yang saya rasakan sekarang enak atau tidak enak itu adalah prosesnya gitu. Tapi saya fokus resultnya saya mau apa sih nanti di depan. Jadi prosesnya ya enak tidak enak, nyaman tidak nyaman memang harus dilewati, namanya juga hidup gitu kan, nggak semuanya harus enak terus gitu. Gitu, mudah-mudahan terjawab ya, Renaldi. Oke. Pak Bima mau nambahin? Oh iya. Iya. Saya sih juga at least mau tambahan sedikit aja. Tadi udah penjelasan yang bagus sekali dari Cia, dan terima kasih buat pertanyaan Renaldi.
Intinya sih kalau tadi Nela nanya apakah bisa mengubah, intinya saya hanya bisa bilang kita semua pasti bisa berubah, merubah diri apalagi ya. Karena diri kita ini sebenarnya pada hakikatnya kita semua itu adalah bukan hanya sekedar growth mindset, tapi kita adalah makhluk hidup yang berkembang terus, berevolusi terus. Sehingga kalau cara mengubahnya ya itu pasti berbagai macam cara, nggak ada batasan cara-caranya. Semua tergantung motivasi ya, kemauan untuk mau berubah. Karena tadi seperti Kak Cia bilang, pasti namanya berubah itu pasti tidak nyaman. Ada bagian-bagian dari perasaan maupun pikiran kita yang harus kita korbankan. Tapi kalau kita emang sudah berniat untuk berubah, pasti semua bisa. Jadi semua pengorbanan maupun halangan atau hambatan bisa dilewati. Ini pesan buat teman-teman semua, karena kita semua sebenarnya pada hakikatnya kita adalah growth people, growth person. Yang penting antara kita mau atau tidak mau. Paling itu ya sih tambahan dari saya. Itu saya jadi ingat, saya pernah baca buku apa ya, tentang hubungannya tentang bagaimana kemudian evolusi manusia dengan api. Jadi rupanya dari zaman dulu sampai sekarang itu yang berevolusi itu ternyata kecerdasannya. Jadi kenapa kita homo sapiens, kalau kita bilang pakai anunya Harari itu kan, artinya homo sapiens ini yang kemudian menghabisi semua homo-homo yang lain karena memang kecerdasannya begitu. Jadi memang ya betul sih, kita good people, artinya kita harus dari semua good mind. Metabolitasnya ya Pak ya. Iya betul. Ya jadi memang tadi ya seperti katakan oleh Kak Cia ya, memang jadi orientasinya itu adalah proses gitu ya. Jadi sekarang kita nggak bisa ngomong lagi tentang oke, tujuannya apa. Tujuan itu adalah sebuah batu loncatan untuk next proses. Jadi memang orientasinya kita harus mindset yang sekarang kita harus bisa ya jadi tentang proses tadi ya, kita nikmati aja prosesnya gitu. Kemudian ketika itu menghasilkan sesuatu, itu ada tujuannya tercapai, yaitu untuk the next process begitu. Jadi ya kita nikmati itu. Ya ini kedua pertanyaannya ada dari Kevin Nunumete gitu ya. Tapi silakan open mic saja supaya kemudian kita lebih hangat nih. Gitu. Ya, oke, Kevin. Nah, terima kasih Pak. Ya. Suara saya kedengaran? Yo, kedengaran. Oke. Terima kasih. Jadi saya punya tiga pertanyaan sih Kak sebenarnya. Yang pertama itu kan kalau kita ngomongin soal VUCA, sorry ya kalau banyak. Enggak apa-apa, silakan ayo. Oke, pertama itu kalau misalkan kita ngomong soal VUCA, pasti kan bakalan efeknya itu, exposure-nya itu kan ke semua generasi ya. Either dia dari generasi baby boomers, sampai dengan generasi millennials, dan generasi yang terbaru, generasi Z kalau nggak salah. Ini kan dampaknya kan luas. Itu yang paling pertama yang harus kita tahu dulu. Karena saat kita masuk kerjaan itu, kita bakalan ketemu dengan atasan yang memang, let's say mereka adalah baby boomers atau generasi yang post baby boomers yang di atas generasi millennials. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih caranya Kak kita nyamain pemikiran, nyamain pendapat agar kita tuh bisa kolaborasi, bisa sinergi gitu loh. Karena pasti kan ada yang namanya senioritas dalam kerjaan ya. Kalau saya nggak salah ingat, pasti itu ada. Dan itu masih umum terjadi kalau setahu saya sih. Mungkin boleh dibenarkan atau mungkin boleh disalahkan juga. Terus pertanyaan kedua itu, saya punya pengalaman menarik, Kak. Karena sebelum ini saya sempat kerja sebagai seorang talent acquisition juga, sama kayak kakak-kakak sekalian mungkin. Jadi pada saat awal kita wawancara secara virtual, itu kandidat ini seems promising gitu loh. Jadi dia menjanjikan banget. Nah, saat dia masuk kerja, ternyata performanya dia itu jeblok. Kira-kira caranya kita buat antisipasi hal yang seperti ini seperti apa ya? Nah, ini juga mungkin bakalan berlaku buat teman-teman yang awalnya, let's say mereka udah, oh iya, saya ini pengen kerja kayak gini. Jadi memang satu visi sama kita. Tapi saat mereka masuk kerja, loh, keadaan kerjanya itu beda ya sama yang ada dalam pemikiran saya. Kira-kira caranya buat tackle hal kayak gitu gimana? Terus pertanyaan yang terakhir,
kira-kira di program MT Kapal Api sendiri, sorry kalau misalkan saya kepo, kira-kira program MT Kapal Api sendiri itu lebih prefer orang yang generalis atau yang lebih spesialis ya? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Kevin. Mungkin nanti ini bisa dijawab oleh Kak Cia dan Kak Bima ya. Iya, Pak. Ya. Silakan. Oke. Bentar, saya catat. Saya agak lupa soal kalau nggak dicatat, Pak. Gitu. Usia, Pak. Nggak bisa bohong. Oke, tadi pertanyaan pertama tentang FUKA. Terus di kantor, benar banget sih kalau kita ngomong di kantor, generasinya tuh banyak banget. Dari yang paling atas ada di generasi apa. Lalu ke bawah-bawah generasinya, kayak yang tadi kalian bilang ya, ada di milenial dan generasi Z yang terakhir ini. Kolaborasinya seperti apa? Kolaborasinya seperti apa? Tetap harus menurut saya, tetap harus kalian sesuaikan dengan kita hidup di Indonesia gitu ya. Toto kromonya tetap ada gitu. Ketika kita berhubungan dengan generasinya, generasi X, generasi Y, beliau-beliau juga dengan apa ya, dengan caranya juga berbeda gitu. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan pemikiran kita, Pak, saya menurut saya gini. Mungkin cara penyampaiannya harus lebih disesuaikan. Kalian boleh menyampaikan aspirasi kalian, itu harus gitu. Pemikiran kalian disampaikan itu harus, tapi cara menyampaikannya aja yang harus kalian lihat, dia ada di generasi mana, dia ada di level mana. Kalau kita ngomongin senioritas itu bukan berarti senioritas dalam hal tekanan ya, tapi lebih menurut saya ketika kita ngomongin senioritas ya lebih ke cara bersikapnya aja sih, bagaimana kita menghargai dia yang sudah lebih lama. Mungkin orang yang lebih lama artinya orang yang lebih mengetahui kondisinya seperti apa. Jadi ketika kita bersikap juga bukan berarti kayak saya yang paling tahu, tapi menurut saya seperti ini, menurut Anda bagaimana gitu. Jadi bagaimana membuat komunikasi itu sifatnya jadi bukan satu arah tapi dua arah. Bagaimana menyesuaikan dengan si generasi lain yang sedang kita ajak bicara. Sebenarnya kolaborasinya sih gitu aja gitu. Karena kan jujur ya, kalau generasi-generasi sekarang itu kan lebih straightforward ya. Sedangkan kalau generasi-generasi dulu itu kan agak lebih flowery ya, agak dibumbu-bumbui, berputar-putar dulu, begitu gitu. Jadi itu adalah bagian penyesuaian diri menurut saya yang perlu teman-teman juga pelajari gitu. Itu dengan sendirinya pelan-pelan akan tahu. Cuma memang berasa sih teman-teman ada nih gitu. Saya pernah dapat apply buat rekrutmen, bukan rekrutmen, MT, tapi udah di body emailnya nggak ada apa-apa teman-teman. Cuma naruh CV aja. Itu nggak mau saya buka yang kayak gitu karena tata kramanya nggak ada. Gitu. Itu juga gitu. Jadi ketika kita ke atasan yang generasinya juga lebih tua dan di atas kita, kita tetap harus budaya tata krama itu tetap harus ada. Kita harus tahu, kita harus memutar-mutar kalimat agar terasa lebih baik seperti apa penyampaiannya ke generasi sebelumnya. Yang penting poin yang mau kita sampaikan tetap tersampaikan. Tapi ketika kita dengan generasi yang relatif sama, ya nggak apa-apa, mau straightforward, mau apa, karena kan frekuensinya sama nih gitu. Jadi fokusnya jangan sampai clash antara generasi gitu, tapi poin yang mau disampaikan tetap boleh disampaikan. Itu sih, jadi kalau ngomongin senioritas dan lain-lain, gimana point of view-nya aja sih menurut saya, jangan saya junior nih, dia senior. Point of view-nya aja yang perlu agak digeser gitu. Si senior ini memang sudah lebih lama, pasti lebih memahami gitu. Jadi ketika kita bisa mikirnya gitu sih, fine aja ya. Itu terkait yang generasi dan kolaborasi. Bima mau tambah dulu nggak terkait? Ya, kalau soal tadi soal bicara soal generasi ya, memang tadi penjelasan Tia juga udah tepat banget bahwa emang intinya sih karena kita juga tinggal di negara yang budaya timur ya Pak, yang pasti itu tata krama itu udah golden rule-nya lah ya, untuk mau itu mau ke generasi baby boomer, mau ke generasi X, maupun generasi ke bawah kita pun, kita juga harus mengutamakan tata krama. Cuman kalau tadi pertanyaannya mengenai bagaimana kita menyamaikan pikiran atau pendapat, bagaimana kita menyesuaikan, kalau tipsnya sih at least intinya adalah kita harus mencari tahu dulu masing-masing orang, karena gini, yes, memang ada baby boomer, ada karakter secara generalnya. Cuman
bagaimanapun nanti pada praktiknya masing-masing orang kita harus pendekatannya berbeda-beda kayak gitu kan. Jadi yang paling pertama adalah ini yang saya lakukan juga ya, bahwa saya harus mencari tahu dulu, terutama yang paling usah jauh-jauh, atasan saya dulu lah ini kayak gitu. Sebelum orangnya tuh dia apa yang dia suka, apa yang nggak dia suka juga, itu juga harus tahu dulu. Terus tadi bagaimana tadi kita sebagai generasi yang lebih muda untuk bisa menyampaikan pikiran, menyampaikan pendapat, kita juga harus tahu bagaimana cara masuk ke dia, bagaimana cara menyampaikan pendapat dan pikiran saya ke dia. Karena pasti beda caranya. Ada yang mungkin orangnya, misalnya ada orang yang sangat visual banget gitu. Jadi kita harus mempresentasikan presentasi kita harus dengan visual yang baik-baik gitu. Konten mungkin nanti kedua. Tapi ada juga orang yang penting kontennya, mau visualnya kayak gimana itu nomor dua. Nah, itu kita juga harus menyesuaikan. Dan maksudnya bagaimanapun poinnya adalah karena kita sebagai generasi yang lebih muda, chances-nya adalah kita yang harus menyesuaikan, bukan mereka yang menyesuaikan. Jadi itu sih kalau misalnya tambahan dari saya ya, bahwa intinya kita yang harus cari tahu dulu orang kayak gimana dan dari situ kita menyesuaikan diri dengan generasi yang baik yang lebih senior dari kita. Itu sih tambahan saya dari saya mengenai yang penyesuaian generasi sih. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Cian. Mic-nya Bu Dia. Thank you, Pak. Oke. Okay. Pertanyaan pertama udah terjawab belum, Kevin? Kira-kira? Sudah, Kak. Thank you. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut ke tadi yang pertanyaan kedua ya. Kandidatnya seems promising, tapi ternyata pas masuk performance-nya jeblok gitu ya. Profiling gitu ya. Ini banyak hal sih. Bisa jadi karena memang kalau saya sih melihatnya gini, apalagi kalau itu misalnya kita ngomongin tentang generasi-generasi baru yang misalnya fresh grade gitu, karena jatuhnya kaget ekspektasi yang di dunia kerja yang dia punya sama yang tempat dia masuk itu berbeda. Kaget-kaget seperti itu tuh sesuatu hal yang biasa. Cuma makanya pembahasan tentang tentang onboarding program itu bahasannya Pak Bima banget deh gitu. Onboarding program gimana kami dari perusahaan juga menemani para new joiners gitu sifatnya supaya nggak kaget sama culture perusahaan yang dipunya gitu, karena biar gimana ketika kita masuk terus kita sendirian itu rasanya nggak enak ya, bingung jobdesknya apa gitu. Jadi memang sebenarnya mungkin performance jeblok itu bukan semata-mata karena si kandidat ini sebenarnya memang ternyata nggak baik gitu, tapi bisa aja karena support dari lingkungannya juga mungkin belum maksimal. Tapi bisa juga sih si kandidat yang nggak sesuai sama culture. Caranya jadi memang di awal itu kita memang sebisa mungkin bikin profilingnya yang baik, terus kita juga lihat juga sih orang ini culture fit nggak ya sama perusahaan kita, itu penting banget juga sih teman-teman. Jadi dari awal juga kalian harus tahu sih sebenarnya budaya perusahaannya kayak gimana. Bisa itu makanya kalau lagi di interview gitu teman-teman, kalau ditanya sama rekrut sama Pak Bima nanti ditanya ada yang mau ditanya, tanya aja yang banyak teman-teman. Jadi kalian dapat gambaran perusahaan ini sesuai nggak ya sama value saya gitu. Ketika value yang kamu punya itu fit sama value perusahaan, akan berjalan enak aja. Yang namanya pekerjaan tuh nggak semuanya selalu enak sih teman-teman, ya pasti ada nggak enaknya, namanya juga bekerja gitu. Cuma tapi ketika value yang kita punya selaras sama value perusahaan, itu sih harusnya berjalan baik ya gitu. Jadi balik ke pertanyaannya adalah kenapa seems promising di awal terus pas di kerjaan kok kayaknya nggak fit, itu sebenarnya faktornya banyak sih Kevin gitu. Jadi banyak banget yang harus ditelaah, bisa jadi karena si orangnya, bisa karena profilnya kurang tepat, bisa juga dukungannya dari perusahaannya yang belum maksimal. Gitu. Ini Pak Bima juga bisa nambahin sih harusnya, karena ini ranahnya talent acquisition sekali sebenarnya. Iya sih, ya ini emang pertanyaan rekrutmen banget ya, memang ya pembahasannya ini. Ya jadi intinya gini sih, memang itu pertanyaan klasik. Ya, bagaimana cara supaya bisa meng-hire orang yang sesuai dengan kompetensi dan culture yang dibutuhkan oleh perusahaan, gitu kan.
Jadi itu banyak banget teori-teorinya lah yang project-project dari konsultan atau dari teori dan segala macam. Tapi intinya kalau dari pengalaman saya, intinya paling yang kita perlu dalamin dua yang utama, yaitu kompetensi dan culture. Dan 2C itu dulu. Dalam arti kompetensi itu, tapi untuk sampai ke tahap itu, dari pihak perusahaannya dari atau pihak dari pihak rekruternya, itu juga sudah buat pemetaan sendiri dulu. Bahwa kompetensi apa sih yang dibutuhkan oleh posisi ini. Kita nggak ngomong soal perusahaan, itu posisi. Karena tiap posisi sudah pasti punya kompetensi berbeda-beda. Kompetensinya itu kita udah punya setnya yang komplit, itu juga sudah berdasarkan diskusi dengan hiring manajernya. Lalu culture-nya itu juga harus disesuaikan juga. Kita juga harus mempunyai pemetaan. Dari situ kalau sudah kita punya gambaran yang komplit dari sebuah posisi maupun perusahaan, baru dari situ kita bisa melakukan seleksi ke kandidatnya kayak gitu. Sehingga ini kalau ini mungkin emang pembahasan rekruter banget. Cuman kalau misalnya untuk teman-teman yang para peserta ini ya, yang apalagi yang masih fresh graduate segala macam gitu ya. Ini tips dari teman-teman supaya tadi seperti tadi Kak Cia bilang, culture ini perlu yang teman-teman perlu dalami dulu. Jadi banyak bertanya, banyak mencari tahu dulu profil perusahaan ini seperti apa, value-value-nya apa aja. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin ya punya kenalan atau mungkin dari forum-forum deh, pasti kan ada pembahasan gimana sih bekerja di sana, orang-orangnya seperti apa sih, atau leadernya bagaimana sih, manajernya bagaimana sih. Itu penting karena itu sangat mempengaruhi nanti karir perjalanan karir Anda di perusahaan itu sendiri kayak gitu. Kalau kompetensi bagi fresh graduate itu bisa dibilang masih nomor kesekian ya, karena itu nanti nanti yang akan kita lihat adalah potensi kalian, growth tadi seperti tadi kita bahas sebelumnya, growth mindset segala itu. Tapi potensi, kalau potensi itu kan untuk yang sudah punya pengalaman. Nah, tapi culture-nya ini, culture yang paling penting begitu, karena itu yang akan mempengaruhi. Karena kadang mungkin sedikit untuk pertanyaan yang Kevin berikutnya ya, maksudnya kok ada kenapa ada orang yang juga bisa gagal kayak gitu pada saat interview bagus, karena mungkin jadi culture-nya juga nggak cocok. Walaupun itu kita masih harus tanya dulu ya ke orang itu, kenapa sih nggak perform dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Biasanya tuh karena ada ketidaksesuaian culture kayak gitu ya, baik itu dari support system dari perusahaannya atau mungkin dia ada faktor-faktor lain. Nah, jadi ya intinya dua itu ya yang perlu diketahui kalau dari sisi rekruter, kompetensi dan culture. Tapi kalau dari teman-teman sendiri yang para peserta ini yang masih fresh graduate, kalian harus perlu mendalami banget culture dari perusahaan yang kalian tuju. Banyak tanya, banyak pada saat interview itu juga banyak tanya. Dari website atau dari sosial media itu juga kalian teman juga pasti sudah banyak dapat gambaran tentang ini perusahaannya itu seperti apa sih ya. Jadi itu sih paling tambahan dari saya saja. Oke. Semoga terjawab ya Kevin untuk yang nomor 2. Oke, terus yang ketiga ya terkait MT. MT kita generalis atau spesialis? Kita sih berharapnya sebenarnya generalis ya, karena kan tadi di awal banget Pak Bima bilang kita itu punya banyak business unit gitu. Kami ini sifatnya di korporat ini adalah di holding ini sebagai apa ya? Orang tuanya dari para business unit, bukan orang tua lah, tapi ibaratnya ketika business unit membutuhkan bantuan, diharapkan kami di holding dapat membantu permasalahan gitu ya, yang ada di business unit. Jadi karena business unit kita juga tadi dari A sampai Z, bidangnya beda-beda, ya, dan kita harapkan MT yang di bagian holdingnya sendiri memang sifatnya bisa generalis, karena ketika ada kebutuhan untuk ditaruh di bisnis unit tertentu, dia bisa beradaptasi gitu. Jadi memang kalau spesialis atau generalis, arahnya lebih generalis sih. Gitu deh, Kevin. Saya terus denger ini tuh terus jadi teringat dulu waktu saya masih kerja di perusahaan. Ya, jadi memang ada beda tipe-tipe culture, corporate culture ini kan ada bedanya ya. Memang yang milik perseorangan, yang udah global, yang pemerintah, itu culture-nya pasti berbeda-beda. Ini yang memang sangat-sangat
sulit sebetulnya. Bahkan ketika misalnya saya pernah sampai ke duduk di manajemen gitu, ya culture-nya memang sudah jadi nggak cocok begitu. Tadinya ketika di supervisi itu enak gitu kan, terus ke atas ke deputi enak itu, tapi begitu duduk di level manajemen, oh nggak cocok ya. Ya udah harus cabut itu aja udah gitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih sekali ini Mbak Bucia dan Pak Bima. Ini ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin kita akan bertanya dulu dan yang mungkin yang akan menjawab mungkin Pak Bima dulu ya. Pak, ini Hari Surya Pambagia, apakah monitor? Hari? Kalau tidak monitor, coba saya bacakan saja. Jadi selamat siang, saya tertarik untuk melihat karir yang ada di PT Kapal Api Global. Oh, ini sudah monitor. Monitor, bisa open mic, Hari? Ya, halo Pak. Ya, Pak Hari, silakan. Oke, ke Mbak siapa tadi namanya? Mbak Sef. Mbak Cia atau dengan Pak Bima, nanti mungkin berdua bisa akan menjawab. Mbak Bu Sarifah. Ya. Tanya untuk karir yang ada di PT Kapal Api Global ini, apakah ada selain programmer di bidang IT-nya? Dan juga saya tadi juga coba lihat di website-nya Kapal Api Global, ada beberapa karir terkait future leader, professional leader, dan global leader. Itu perbedaannya apa ya? Terima kasih. Baik, dengan Hari Surya, ini karena terkait pertanyaan rekrutmen banget, jadi saya yang akan menjawab ya, Hari. Jadi kalau tentang karirnya itu, intinya sih kalau misalnya untuk posisi, kita kalau misalnya untuk bidang IT, saat ini memang masih hanya programmer, ya belum ada yang IT yang lain. Gitu. Cuman intinya kalau misalnya mau lihat posisi, silakan lihat di website yang di tadi, yang di antara future atau profesional atau global. Nah, teman, memang di masing-masing yang leadernya itu memang berbeda-beda klasifikasi sih, saya pisahkan. Dalam arti kalau future itu untuk teman-teman yang masih fresh graduate dan misalnya nanti untuk nanti posisi untuk IT, untuk database, untuk bukan IT, MT maksud saya ya, untuk database untuk MT kita, dan untuk yang masih baru new graduate lah ya, kayak gitu. Itu untuk masih yang baru-baru. Kalau profesional itulah untuk yang posisi-posisi yang sudah berpengalaman, minimal mungkin 2 tahun, 3 tahun, kayak gitu, dan kita akan posting di situ. Dan kalau yang untuk global leader, karena emang tadi mungkin saya sudah sampaikan di awal bahwa kita pun juga sudah ada perusahaan, ada cabang yang di luar negeri. Sehingga itu yang global leader itu untuk posisi-posisi yang untuk overseas, seperti itu. Jadi, cuman memang saat ini memang kita masih belum begitu banyak yang buka ya, untuk semua posisi-posisi, untuk lowongan di Kapal Api. Sehingga emang, ya pokoknya kalau misalnya mau lihat apakah ada atau tidak, ya silahkan dilihat. Kalau emang ada, ya bisa silahkan apply, tapi kalau emang nggak ada, ya artinya malah nggak ada. Begitu sih, Hari. Ya. Memang itu aja sih yang saya bisa sampaikan untuk pertanyaan Hari. Apakah sudah menjawab, Hari? Oke, sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Hari. Ya, ini ada satu pertanyaan dari di dalam ruangan ini, Pak. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, sebelum kita menutup. Jadi, ini tentang jenjang karir. Tentang jenjang karir ini dari pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Coba mereka pada nulisin pakai kertas. Tolong tanyain dong. Oke. Jadi tentang berkarir di Kapal Api Global. Sampai sejauh mana tuntutan tadi yang seperti dikatakan Mbak Cia begitu ya, tentang buka ini, tentang adaptasi yang sangat cepat dan segala macam ini di Kapal Api Global. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apakah misalnya tadi sama pertanyaannya, ketika seorang IT gitu ya, lulusan FTI gitu, lulusan informatik atau SI, lalu kemudian jenjang karirnya ketika akan masuk di Kapal Api Global, kemudian jenjang karirnya itu seperti apa? Apakah dia akan tetap terus hanya akan jadi programmer, ataukah kemudian dia bisa
ya akan berkarir seperti apa ya tidak tahu, tapi apakah ada peluang-peluang karir di kapal api global? Mungkin pertanyaannya itu, Mbak Fia dan Pak Bima. Oke, saya jawab yang pertama, Bima jawab yang kedua karena itu bagian dari Bima kolom jenjang karirnya. Oke Pak, kalau yang pertama saya nangkapnya pertanyaan Bapak, jadi efek FUKA dan saat ini ke di company seperti apa gitu kali ya Pak ya? Iya, bukan pertanyaan saya sih, ini pertanyaan. Baiklah. Efeknya seperti apa? Luar biasa sih Pak, kami juga di sini dituntut banget untuk adaptasi banget, segala macam proses kerja juga berubah total, karena ya kami juga WFH, ada waktunya juga untuk tetap di office, tugas-tugas kita seperti KPI tetap berjalan, target tetap ada, walaupun banyak hal ya juga harus berubah-berubah, tapi ya sebenarnya dituntut untuk tetap tenang sih Pak, dituntut untuk tetap tenang, tetap bekerja. Dan satu sih menurut saya dituntut untuk tetap punya tanggung jawab sih Pak, karena kita akan lebih banyak WFH ya di rumah. Leader-leader kita kan nggak mungkin harus ngawasin kita terus gitu. Jadi perasaan jadi punya di mana Pak? Jadi nggak mungkin rebahan aja gitu ya. Jadi kalau rebahan gitu ya. Kalau mau jadi kaum rebahan tapi tetap ada hasilnya sih nggak apa-apa ya Pak. Maksudnya kalau proses kerja itu kan nyamannya masing-masing ya. Cuma menurut saya ya lebih ke tanggung jawab bahwa even though di rumah target tetap achieve itu ya itu sih Pak yang adaptasi dari kami sih itu ya Bima ya paling itu ya. Sekolah yang jenjang karir IT mungkin Bima bisa jelasin di IT ada apa jadi ya kalau jenjang karir sih ya ini mungkin saya hanya nggak hanya bicara untuk misalnya IT saja atau gimana ya intinya jenjang karir kita di sini karena profil perusahaan kita yang memang sudah besar dalam arti sudah punya beberapa PT di dalamnya dan masing-masing PT juga sudah punya ada kekhususan sendiri posisi kayak gitu posisi pekerjaannya kayak gitu ya sehingga kalau ngomong soal jenjang karir di sini kesempatannya sangat luas dalam arti ada misalnya gini karena kita kan nggak hanya merekrut dari eksternal tapi kita pun juga melakukan internal movement baik itu dari rotasi mutasi itu juga berlaku di sini kayak gitu jadi ada yang emang ada beberapa karyawan kita yang emang misalnya dari salah satu PT kita Vastata Buana kayak gitu ya itu bisa dimutasi ke kapal api global dengan baik untuk level yang baru maupun juga dengan job yang baru tergantung pada saat kita minta apakah orang itu emang menyanggupi dengan pekerjaan baru maupun juga dengan tanggung jawab yang lebih lagi kalau misalnya level naik sehingga dan ya tapi di luar dari PT pun ya, walaupun tetap di dalam PT-nya sendiri maupun di posisinya sendiri itu pun kita juga sangat terbuka yang intinya adalah kita melihat dari performance ya performance based karena kita di sini sudah pakai KPI jadi ya semuanya akan dilihat nggak hanya dari sekedar misalnya like dislike ya atau istilahnya kayak cuma sekedar karena atasannya suka sama orang ini makanya bisa gitu cuman kita akan melihat dari performance-nya bagaimana KPI-nya pencapaian KPI-nya bagus atau tidak kalau misalnya emang bagus dan emang kebetulan emang ada posisi ada opportunity untuk bisa naik level di atasnya bisa naik juga terus nah naik terus bisa ada karena di sini kita pun juga banyak kok orang yang sudah di level manajemen dulunya tuh mungkin level supervisor misalnya kayak gitu ya karena kan di sini kan kita juga banyak orang yang sudah cukup lama juga bekerja ada yang bisa sampai 10 tahun 15 tahun itu banyak kayak gitu ya baik itu yang di kapal api global maupun yang di PT-PT yang lain sehingga di sini jenjang karir sangat terbuka untuk pengembangan itu sih yang saya bisa sampaikan dari kapal tentang jenjang karir kapal api global. Pak Tata, speakernya kayaknya mati, Pak. Oke. Thank you, Pak. Ya, nggak kerasa, tahu-tahu udah jam 12 aja sebenarnya.
masih ada daftar pertanyaan, tapi ya mohon maaf ini untuk adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan yang belum bisa terakomodir untuk pertanyaannya. Nanti mungkin bisa, saya nggak tahu nih gimana caranya, nanti bisa kita tampung dan kita sampaikan deh ke Kapal Api Global, nanti gimana untuk pertanyaan dan jawabannya. Ya, sebelum kita masuk ke pengunjung acara, kita ada photo session, mohon kakak yang ada di sini bisa untuk, dan untuk peserta semua kalau bisa, bukan kalau bisa, harus deh, bisa open kamera begitu. Ya, minta tolong di open kamera. Wah, ini ada, saya mau menyapa Lanjar Wahyudi, ini ada kolega. Halo Pak Tata, terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir ini. Ya. Satu alma mater, Pak. Hormat kakak. Hormat kakak. Ya, kakak, ya ini. Bisa anu photo session ya. 1 2 3 ya, halaman 2. Satu, dua, tiga. Oke, halaman ketiga. Ada halaman 3 bisa buka. Oke, ya. Langsung aja. Ya, oke, tidak terasa kita sudah masuk ke penghujung acara. Silahkan untuk lihat tadi hasil-hasil dari kuis, hasil dari pertanyaan dan segala macam. Bagi Anda yang nanti akan mendapatkan giveaway dari Kapal Api, bisa cek di @ Kapal Api Global ya, Pak Bima, Pak Fitra ya. Betul. Ya, jadi silahkan dipantengin. Kalau namanya belum ada, protesnya ke Pak Bima, jangan ke saya. Siap. Ya, dengan ini maka berakhirlah sharing session eksklusif bersama Kapal Api Global. Terima kasih kepada Pak Bima, Bu Cia, Mbak Firda yang sudah meluangkan waktu siang hari ini menemani kami dari Duta Wacana untuk menyapa adik-adik baik yang lulusan, kemudian yang alumni, juga kepada yang lainnya, masyarakat umum begitu, sehingga kita bisa lebih tahu apa yang kemudian harus kita upayakan di dalam perubahan-perubahan apa ya, situasi kondisi yang serba cepat, serba luar biasa, harus menuntut adaptasi yang ekstraordinari. Karena itu saya sampaikan untuk tetap sehat, stay strong, stay healthy, dan jangan lupa ngopi. Penting itu, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Banyak. Terima kasih Pak Tata. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ya. Kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api diproduksi oleh anak perusahaan Kapal Api Group. Kapal Api Group adalah salah satu grup perusahaan food and beverage terbesar di Indonesia dengan 7 unit bisnis yang berkembang pesat, yaitu Sulotco Jaya Abadi, Santos Jaya Abadi, Agel Langgeng, Fastrata Buana, Excelso Multirasa, Santos Premium Creamer, Wastech. Ya, sama-sama. Perjalanan Kapal Api berawal dari bisnis rumahan di Surabaya pada tahun 1927. Didirikan oleh Bapak Go Sulut, seorang pekerja keras yang semangatnya menjadi inspirasi bagi anak-anak dan generasi penerus selanjutnya. Mereka mengembangkan Kapal Api menjadi perusahaan yang besar seperti saat ini. Untuk lebih mengenal Kapal Api Group, kami ajak Anda mengunjungi 7 unit bisnis usaha. Ciptakan kopi enak.